Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin dan juga para peserta Executive Lecture Series, kami haturkan selamat pagi dan selamat datang pada Executive Lecture Series Kepemimpinan dan Inovasi di Era Disrupsi yang diselenggarakan oleh Magister dan Doktor Studi Kebijakan, Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Saya mohon sebagai tanda semangat kita berikan tepuk tangan untuk komitmen yang luar biasa pada pagi hari ini. Acara Executive Lecture Series dirancang secara khusus sebagai sebuah media untuk transfer gagasan, transfer knowledge, bagaimana kemudian merespon kepemimpinan di era disrupsi agar teman-teman khususnya generasi muda para peserta dapat belajar langsung dari para pemimpin di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dan pagi hari ini kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering. Kami juga menghaturkan selamat pagi dan selamat datang kepada Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Bidang Alumni dan Kerjasama, Dr. Paripurna Esa M.Hum LLM. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Siti Malkamah M.Sc. PhD. Kami juga menghaturkan selamat pagi dan selamat datang kepada Profesor Dr. Muhajir Darwin, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan, Profesor Dr. Armaidi Armawi M.Si., Ketua Program Studi Ketahanan Nasional, Dr. Agus Herwanto Hatna, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, serta secara khusus kami haturkan selamat pagi, selamat datang di Universitas Gadjah Mada kepada narasumber kita Bapak Arman Hartono, Deputi Presiden Direktur Bank Sentral Asia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Kepala Cabang BCA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hadir pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pagi hari ini bersama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Gadjah Mada. Kami silakan hadirin untuk berdiri. Menyanyikan lagu Himne Gadjah Mada. Oh.
hadirin kami silahkan duduk kembali. Selanjutnya bersama kita ikuti sambutan Dekan Sekolah Pasca Sarjana kepada Profesor Insinyur Siti Malkamah MSc PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga kita diberi karunia kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama di acara yang berbahagia ini. Kepada yang terhormat invited speaker Bapak Arman Hartono yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa, terima kasih. Yang terhormat Bapak Rektor juga yang menyempatkan di tengah kesibukan yang luar biasa, terima kasih. Pak WR, Pak Parit juga terima kasih banyak telah bergabung. Kemudian yang terhormat pada Pak Profesor Muhajir Darwin yang sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana, kemudian Pak Dr. Agus Hatna, Prof. Armaidi, kemudian juga para dekan yang rawuh, saya tadi melihat dekan dari Fakultas Hukum dan juga yang lainnya, terima kasih. Kemudian para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita sangat berbahagia mempunyai program berseri yaitu kita sebut ya kuliah ya, seri dari berbagai pemimpin di Indonesia. Nah, ini topik ini sesuai dengan yang sekarang ini dikembangkan di UGM, salah satunya di program studi kebijakan yang di dalam kurikulumnya itu ada kepemimpinan dan inovasi kebijakan, sehingga dalam waktu dekat akan mengusulkan proses pergantian nama sesuai dengan kurikulum, kemudian juga ada perkembangan keilmuan. Nah, seperti kita ketahui, lectures ini sudah dilakukan, ini yang keempat kali, dan alhamdulillah selalu full, karena memang semangat kita untuk selalu belajar, bertukar informasi. Nah, ini kita harapkan kita bisa memanfaatkan kesempatan hari ini untuk berdiskusi, kemudian juga nanti berbagai hal untuk ditanyakan kepada narasumber, karena beliau mempunyai pengalaman yang sangat banyak, yang kita di universitas itu memang perlu untuk dilengkapi, karena nanti memang di dunia nyata, di dunia kerja itu banyak sekali tantangan, peluang, kemudian juga ada perkembangan berbagai hal yang memang kita butuhkan untuk antisipasi. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, bermanfaat untuk kita semua, dan tentu saja menyenangkan, karena belajar dengan senang hati itu akan ya lebih cepat untuk masuk dan nanti bisa berkelanjutan. Untuk lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Profesor Insinyur Siti Malkamah MSc PhD. Dan Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, bersama kita ikuti sambutan Rektor Universitas Gajah Mada. Dengan hormat kami mengundang Profesor Insinyur Panut Mulyono, Master of Engineering, untuk berkenan menyampaikan sambutan. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Pak Arman W. Hartono, Deputi Presiden Direktur BCA, beserta Pak Yandi dan Bu Anggardini Swadari. Yang kami hormati rekan-rekan kami di UGM, sahabat kami Mas Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Pak Rektor, Pak Rektor UNU. Terima kasih Prof. Purwo. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bu Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Prof. Sigit tadi, Pak Dekan Fakultas Hukum, dan yang kami hormati para Kaprodi, Prof. Muhadir Darwin, Prof. Ahmadi, Prof. Hatna, Prof. Madi, dan semuanya sahabat-sahabat kami yang bisa tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan para karya siswa adik-adik atau mas-mas mahasiswa program magister dan doktor studi kebijakan yang proses namanya sedang dalam perubahan untuk menunggu SK Rektor, ya, akan menjadi program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Mudah-mudahan segera bisa diterbitkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini untuk mengikuti kuliah yang diberi judul Eksekutif Lecture Series untuk para CEO dari berbagai perusahaan yang relevan dengan topik-topik yang diinginkan untuk memberikan kuliah kepada para mahasiswa, mahasiswi di prodi magister dan doktor studi kebijakan bekerjasama dengan PSKK. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih Pak Arman beserta tim atas kesediaannya menjadi dosen hari ini kepada mahasiswa-mahasiswi kami untuk sharing ekspertis atau kepakaran Pak Arman kepada para mahasiswa-mahasiswi kami yang tentu sangat mengharapkan belajar dari Pak Arman terkait dengan praktek-praktek yang telah Bapak lakukan di BCA. Membawa problem-problem industri, membawa problem-problem perusahaan melalui pengalaman-pengalaman para CEO ke dalam kelas seperti ini itu sangat bermanfaat sekali, karena akan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa terkait dengan praktek-praktek nyata dan strategi-strategi yang dilakukan oleh para CEO di dalam menjalankan tugasnya, sehingga terbukti telah mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa di dalam memimpin perusahaan-perusahaannya. Dan dari situ maka akan memberikan wawasan, pandangan, dan juga tentu bisa mengetahui karir path dari bapak-bapak di dalam memajukan perusahaan. Apalagi saat ini Bapak-Ibu yang saya hormati, dunia terdisrupsi dengan berbagai kemajuan. Era sudah sangat berubah, era digital begitu ya, Internet of Things, Big Data, dan lain-lain telah mendisrupsi kegiatan-kegiatan konvensional yang dulu bisa kita lakukan dengan cara-cara lama. Dan tantangan yang luar biasa dari perusahaan antara lain adalah mengkombinasikan antara kemajuan teknologi yang ada dengan kenyataan bahwa kita itu negara berpenduduk sangat besar yang memerlukan banyak pekerjaan. Nah, ini hal yang sangat tidak mudah, karena ketika perusahaan semata-mata mencari untung, semata-mata mencari kemajuannya, tentu semuanya kita pakai teknologi
informasi, kemudian internet of thing dan lain-lain yang akan mengefektifkan, yang akan sangat mengurangi biaya-biaya untuk tenaga kerja dan lain-lain. Pasti untungnya banyak kalau kita menggunakan itu. Tetapi di sisi lain bahwa kita juga harus menghidupi orang-orang di Indonesia ini yang jumlahnya banyak sekali. Maka shifting dari pola-pola lama ke pola-pola yang sekarang sangat modern dengan IT dan lain-lain itu tentu membutuhkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, yang mana ketika kita harus mengurangi sebuah tenaga kerja di suatu unit pekerjaan, maka kita harus bisa memberikannya pekerjaan lain di bidang atau di bagian yang lain. Nah, ini tentu kita harus sangat bisa belajar dari CEO-CEO yang telah terbukti bisa menjalankan itu semua. Dan mudah-mudahan kuliah hari ini nanti bisa memberikan wawasan yang sangat baik kepada para mahasiswa dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh Pak Arman di dalam memajukan BCA. BCA adalah satu bank di Indonesia ini yang fintech-nya, financial teknologinya sangat maju, dan itu saya kira posisinya di atas bank-bank lain yang kita kenali begitu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Arman, Pak Yandi dan Bu Dini, serta terima kasih kepada Bu Dekan, kepada Pak Kaprodi dan seluruh pengurus Prodi. Mudah-mudahan kita akan bisa belajar dari pengalaman Pak Arman dan semua bisa bersama-sama mempercepat kemajuan Indonesia ini untuk mencapai kejayaannya. Ada khilaf dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Pak Rektor Profesor Insinyur Panut Mulyono, kepada Ibu Dekan Profesor Insinyur Siti Mahkamah, dan kepada Dr. Paripurna, Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Kemarin baru saja ya terima kasih pembukaannya kantor KAS BCA di Gedung Vokasi. Saya tadi pagi baru saja mampir. Ya, bagi yang belum mampir, tolong mampir. Para Pak Muhajir, ya, terima kasih waktu itu mampir ke BCA juga. Ketika itu diminta, Pak, kita ada program untuk sharing lah dari para pemimpin-pemimpin. Loh kok datangnya ke saya ini ya cuman pekerja gitu loh. Saya hanya seorang karyawan, orang yang senang berkarya. Ya, memang kerjaannya berkarya, kerja gitu. Kayak presiden juga mintanya gitu ya. Tapi saya bukan presiden loh. Tolong dong itu untuk cerita, itu sharing mengenai kepemimpinan, mengenai inovasi. Saya tersanjung karena benar-benar saya rasanya hanya pekerja biasa. Tapi okelah, saya akan cerita mengenai BCA. Saya mau tahu gitu, seberapa banyak tahu mengenai BCA. Siapa yang punya tabungan BCA atau akan BCA, mau tanya dulu, angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Tapi yang belum angkat tangan tolong buka ya. Ya, perkenalkan, nama saya memang Arman Hartono. Arman asal rajin menabung, Anda nambah duit. Ya. Dan kalau cerita mengenai BCA, ceritanya panjang, tapi saya mulai singkat saja. Orang taunya sekarang hanya, oh ya, BCA itu adalah perusahaan terbesar di Bursa Saham Indonesia sejak 3 tahun lalu. Ya, iya benar, secara nilai pasar, tapi nilai pasar itu naik turun.
Katanya bank terbesar. Iya, waktu rupiahnya masih 13.000, kita adalah bank terbesar di Asia Tenggara secara nilai pasar, bukan secara aset. Secara aset banyak bank-bank lain lebih besar, bank pemerintah jauh lebih besar dari kita. Tapi nilai pasar memang kami yang terbesar. Tapi tolong tolong jangan dilihat itunya dulu. Kalau mau belajar sebenarnya dari sejarah kami. Boleh. Next, saya dikasih kontrol atau mau next dari situ aja kontrolnya? Terserah sih. Maaf, saya lupa ngatur tadi. Oh iya, boleh, boleh. Ya. Pakai ini juga boleh. Ya. Nah, ini lebih enak, jadi saya bisa jalan-jalan. Suara oke semuanya? Oke. Ya. Jadi kalau orang melihat, melihatnya ini, wah itu yang grafik biru tuh BCA tuh. Saya bilang jangan, jangan lihat itu. Kalian belum pernah melihat dulunya tahun 80-an. Tahun 80-an terbalik. Karena kena krisis, namanya tahun 88 itu krisis likuiditas, di mana suku bunga meningkat tinggi, tabungan saya dulu 20%. Ya, tabungan, kalau tabungan, time deposit, tabungan di belasan persen, sampai ada gebrakan Sumarlin. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih ingat tahun 88 itu terjadi krisis juga, mungkin sama kayak saya umurnya udah tua. Kalau yang muda-muda nggak tahu. Ya, pada waktu itu saya jajan itu masih, kalau beli di Jogja ya, makan pinggir jalan itu Rp100 jajanan. Terus kemudian bakmi itu di sekolah saya dulu masih Rp200. Terus meningkat jadi Rp500. Mahal banget ya, kok larang gitu loh. Ya, tapi ya itulah yang terjadi. Sehingga BCA harus merubah strategi dari tadinya bank biasa, sulit mendapatkan likuiditas, sulit dapat uang, hanya bank pemerintah yang dapat uang dari pemerintah. Ada program dari Pak Harto pada waktu itu memang untuk pembangunan negara, program repelita segala macam. Bagi kami bank swasta sulit untuk hidup. Jadi terpaksa kami merubah strategi, udahlah jangan jadi bank biasa. Coba kita customer fokus, tanya nasabah. Nasabah tuh masalahnya apa? Apa yang menurut kalian menjadi masalah untuk bank? Ya gini loh, ini uang-uang saya. Kiriman uang itu butuh 2 hari sampai 4 hari. Kalau ke bank lain bisa seminggu dulu. Bayarnya 1.000 sampai 2.000 rupiah kiriman uang. Padahal jajanan aja paling makan kita 500 sampai 800 rupiah kenyang. Kok lebih mahal dari makan? Terimanya lama lagi. Ya udah kita pikir-pikir. Maunya apa? Maunya gratis. Uang saya kok kirim-kiriman ya gratis. Dan maunya dikirim sekarang sampai sekarang. Pikir-pikir teknologi belum ada tahun 80-an. Wah ini mesti pakai satelit, pakai segala macam, belum ada fiber optik apa, belum ada. Telepon juga, syukur-syukur ada telepon. Kalau saya di kampung saya, keluarga saya dari Paraan, keluarga yang Paraan, sini ada orang Wonosobo. Ya, dulu saya kecil ya, itu satu kampung cuma ada 3 nomor. Mesti pakai gini lagi, putar-putar, kering gitu ya, dan ntar lewat operator. Supaya disambunginnya cepat, operatornya kita kirimin kue tiap minggu. Nah bayangin gitu ya, zaman dulu masih kayak begini gitu ya. Kalau saya tanya dengan senior-senior kami di BCA, dulu pertama kali masuk bank, apa ruangan paling besar? Ruangan back office kayak enggak, ruangan telegram. Zaman dulu tuh masih kirim-kiriman uang gitu pakai telegram. Akhirnya keren banget punya telex. Jadi kami tuh masih hidup di zaman ini. Jadi kembali dulu, sebelum bicara yang sekarang, kita dulunya enggak begini, dulunya hanya telex. Kayaknya udah keren banget pakai telex. Telex apa juga nggak ada yang tahu tuh anak muda. Nanti cek ya di internet telex itu apaan. Saya bilang internet, ayo pakai internet. Jawabnya apa? Oh Indomie telur kornet yo. Aduh ya pikir ya. Nah sudahlah. Nasabah maunya transaksi gratis sekarang. Nah lo gimana? Butuh satelit. Kemudian pada waktu itu pemegang saham belilah perusahaan dan izin satelit. Namanya Prima Rintis, coba gunakan sambungan satelit, pasang tuh satelit untuk sambungan ke kantor antar kantor. Lumayan loh, mahal, mahal sekali, tapi bisa untuk kirim data. Aduh tapi teknologinya ketinggalan, kita harus cari teknologi, dapat dari Amerika sebuah perusahaan, kita beli programnya 1 jutaan kalau nggak salah, 1,7 juta seingat saya. Kita beli programnya, kita adaptasikan untuk Indonesia dan kita coba
bikin sebuah bank yang bisa transfer real time pada tahun 92 gratis. Ya, salah satu tim sistem yang mengimplementasikan aja masih ada Pak Yandi di sini, boleh berdiri. Ya maksudnya Pak Yandi udah gak muda. Ngingetin aja Pak Yandi bahwa kamu udah gak muda lagi gitu ya, kita sama-sama udah tua gitu. Kita bergenerasi pertama dari yang offline menjadi kiriman uang lama menjadi real time, gratis. Pada saat itu bank-bank lain melihat BCA, kita termasuk bank menengah yang besar itu BNI, Bank Exim, BDN, ada yang swasta lain dari BDNI, Danamon lain-lain, melihat kita, goblok ya, kok transaksi digratisin gitu loh. Kalau itu kan pemasukannya bank ya dari kiriman uang, dari memberikan kredit, tapi memberikan kredit kita takut. Karena suku bunga kredit pada waktu itu 18%, 20%, siapa yang bisa bayar? Gak banyak. Takut kita sendiri. Jadi cari uang dari mana? Padahal bank itu kerjaannya cari uang dari uang. Iya, kita bank ada bangku, hanya bank. Bahasa Latin itu bangko, bangku tempat duduk, orang nanti transaksi saling percaya, mereka transaksi lewat uang, ya kita membantu dari yang satu pihak ke pihak lain lebih saling percaya, nanti ada transaksi ya kita ambil sedikit gitu, sedikit begitu. Model kerjanya, model bisnisnya seperti itu. Kita ganti menjadi kirim-kiriman uang yang gratis. Nah lo, cari revenue dari mana? Ternyata kita kaget. Nasabah semuanya membuka akun BCA pada saat itu karena gratis dan cepat, terutama para pedagang. Sehingga bank BCA menjadi bank capek antri. Antri buka akun dan antri transaksi. Kita tidak siap pada saat itu, kita tidak siap. Nah, udah pernah gak kebayang kayak gimana ya? Kalau itu ya gak kebayang kayak apa, sekarang BCA sudah bukan bank capek antri, sekarang kita banyak cuan, alhamdulillah. Ya, sekarang, zaman dulu enggak. Kayak apa ya, kayak film zombie, pernah nonton film zombie? Ya, nah ini, pernah nonton film ini? Nah, kita punya versi BCA-nya. Aduh sorry, kok dia otomatis miring sendiri ya. Coba kepalanya dimiringin aja ya. Itu gak tahu kadang-kadang PowerPoint bisa begitu. Bayangin ya itu orang lagi masuk cabang. Itu buka pagi jam 8 kurang 15. Bayangin tuh orang masuk kayak zombie gitu ya. Menyerbu cabang ya. Itu di cabangnya Pak Yandi Darmo itu. Ya itulah. Itu BCA kayak begitu ya. Yang pusing kita gitu ya, nasabah pusing, kita juga pusing. Terus dikomplain, aduh BCA antriannya panjang, tapi transaksi paling cepat. Kok begitu? Iya, karena kita kepepet, kita harus cepat. Akhirnya kita terpaksa membuka cabang banyak banget. Tahun 90-an tidak ada izin pembukaan cabang, tiba-tiba Bank Indonesia membuka gitu. Untuk kantor kas, boleh kita buka kantor kas. Namanya ATM Plus. Satu bulan tambah 100 ya dulu ya Yandi ya. Kita buka tiap bulan 100 tiap bulan. Karena nasabah sudah marah-marah. BCA gila ya. Kalian gak peduli sama nasabah ya. Bukannya kita gak peduli, kita gak ada cara lain. Gimana ya? Nah kita rekrut orang. Dalam waktu kira-kira kurun waktu 7 tahun itu, BCA tuh kira-kira merekrut 10.000 orang. Nah udah begitu apa? Pusing kan? Nambah orang pusing, Masya Allah ini kita bingung nih, nambah cabang nasabahnya tambah ramai lagi. Setiap kali kita tambah cabang, antriannya tambah panjang, bingung kan? Pertumbuhan bisnis kami tidak linier, tapi eksponensial. Karena tahun 80-an kami hanya punya berapa ratus ribu nasabah, dalam tahun 90-96 nambah langsung 5 juta account. Langsung dari kita hanya bank menengah menjadi bank yang paling besar transaksinya di negara ini. Tidak siap, kami tidak siap. Jadi itu sebuah kecelakaan ketika kita membuat bank yang online dan gratis, itu kecelakaan. Kenapa? Cari untungnya dari mana? Kebetulan karena pada waktu itu time deposit itu dan SBI segala suku bunga dari Bank Indonesia itu di belasan persen, ya sudahlah kita kurangi tabungan kami ke 8%, taruh ke surat yang negara di 15%, 16%. Nah,
itu menjadi margin kami. Ya. Salah satunya dari sana. Ya udah hidup dari sana aja dulu. Apakah untung besar? Ya enggak. Pada waktu itu ya enggak. Tapi transaksi meningkat terus. Kira-kira tahun 95 kita sudah mencapai sekitar 40% transaksi negara Indonesia. Sampai hari ini pun juga tergantung transaksi bidang apa. Kalau yang bidang negara tetap di BUMN, kalau yang di luar itu ya sebenarnya untuk perdagangan secara umum ya infrastruktur pembayaran negara ini ya BCA sampai hari ini. Itu tidak terbayang. Nah tapi kan masalah cabang gimana? Kita nggak bisa nambah orang lagi. Ya sudah tambah aja mesin ATM. Mesin ATM itu sebenarnya hanya untuk namanya cash, di luar negeri namanya cash machine. Untuk ngambil uang. Itu ya dari dalam BCA. Ditolak oleh karyawan BCA sendiri. Loh kita kan perbankan itu susah-susah ngajak orang naruh uang ke bank. Ini beli mesin untuk ngambil uang gampang. Goblok ya. Dari dalam sendiri aja beberapa tidak setuju. Jadi sebuah perubahan itu Anda akan siap-siap namanya perubahan. Kan ini cerita kepemimpinan. Mengenai kepemimpinan, apapun yang Anda lakukan sebagai pemimpin akan benar dan salah. Nah, itu harus paham dulu tuh. Ketika pemimpin dulu memutuskan bikin BCA menjadi bank yang real time gratis, investasi teknologi gratis. Ya, pemimpin apa tuh? Udah investasi mahal digratisin lagi nasabah. Kita pikirin cari untung dengan cara yang berbeda. Kan susah. Ya ngomel lah pekerja karyawan yang ngomel lah. Ya, dan bank lain, kompetitor kita bilangnya apa? BCA bodoh. Ya, 3 tahun, 5 tahun dibodoh-bodohin tuh kan, gak ada untungnya kan. Nah Anda harus siap. Ketika menjadi pemimpin itu pelajarannya, karena ini mengenai pemimpin dan inovasi, ya kita harus menjadi diri kita sendiri dan bukan orang lain. Dan memutuskan hal-hal yang gak populer. Waktu kita nambah mesin, ya itu ngomelnya adalah bank itu kan terima uang, bukan ngeluarin uang. Kok beli mesin 1.000, ya kita gak bisa nambah orang lagi. Udah capek nambah 10.000, mau 20.000 pun gak pernah cukup kita hitung-hitung karena nasabahnya jadi jutaan. Tidak scalable dengan cabang. Maka itu kita mulai perlambat penambahan cabang ya. Gunakan teknologi sebisanya. Nah ATM hanya untuk ngambil uang. Padahal permintaan nasabah itu untuk transfer uang dan pembayaran, bukan hanya ngambil uang tunainya. Jadi tidak ada mesin ATM di dunia untuk transfer dan pembayaran, tidak ada. Terpaksa kita harus buka program ATM-nya, kita permak sendiri. Tidak ada konsultan yang bisa membantu. Kita harus mencoba sendiri. Kalau ditanya pada waktu itu yang bikin programnya teman-teman ditanya sebenarnya bisa atau enggak ya Yandi ya, jawabannya enggak tahu, tapi harus bisa, benar. Jadi kalau bidang inovasi, apakah yakin? Yakin harus diyakini. Anda harus memiliki keyakinan karena tidak ada jaminan itu ya jalan. Dan karena kepepet, ilmu kepepet dipakai akhirnya jadi. Udah tambah ATM 1.000, tahun depan 2.000, tahun depan 3.000, pusing juga. Ternyata setiap kali nambah ATM, ATM-nya yang ngantri. Dimarahin nasabah lagi. Udah ATM yang ngantri, cabangnya tambah ngantri. Loh kok gitu? Ya iya. Ternyata orang tadinya itu semua uangnya di bawah ranjang. Ya. Di bawah bantal. Simpanan semua di bawah ranjang gitu ya. Supaya enggak ngantuk, ya enggak boleh simpanan di atas ranjang. Loh kok pada guyu tuh loh, ketawa tuh kenapa loh? Maksud saya bantal, di atas ranjang itu apa? Bantal, guling kan? Nah. Lo mikirnya kemana tuh lo? Sorry, ini lecture atau stand up comedy? Ntar ngelantur lo. Maaf ya, nanti saya juga kalau ngomong kecampur-campur bahasa Indonesia, Jawa, Inggris kecampur-campur gitu ya. Saya aslinya wong Semarang, wong Kudus. Keluarga ibu dari Wonosobo. Jadi kadang-kadang medoknya metu. Gitu. Maaf ya. Jadi kita pusing juga, orang ngambil uang dari ATM, bayar ke toko, terus dari toko nyetor lagi ke BCA, tambah muter gitu terus, tambah rame lagi cabangnya. Kita bilang, Masya Allah, gimana lagi nih? Terpaksa inovasi cara lain lagi, terpaksa. Jadi kalau tanya inovasi dari mana sih BCA? Kepepet.
dari satu masalah cari solusi keluar masalah lain, cari solusi keluar masalah lain lagi. Ya udah, ngapain tuh orang ngambil uang KTM lagi? Kita hitung-hitung uangnya, itu ongkosnya begitu udah ratusan miliar untuk ngitung uangnya. Hari ini triliunan untuk ngitung uang. Menghitung uang dan mensortir uang itu triliunan ongkosnya. Jadi kita sebenarnya tidak suka operasional tunai kertas, kita lebih suka elektronik. Ya sudah dah, bikin aja. Mas, dari kartu pakai PIN orang gesek aja. Ngapain bayar-bayar pakai tunai lagi? Ya udah. Supaya laku dia apa? Gratis lagi. Visa Master marah karena Visa Master model Visa Master tahu ya. Mereka platform pembayaran di mana kalau gesek bayar 2%. Lah ya toko itu marginnya cuma 2-5%, suruh bayar 2%, toko mau untung dari mana? Kita tanya nasabah maunya gimana? Ya gratis toh. Ya kita gratisin, ya itu BCA gilanya gitu. Maunya gratis, Pak. Ya udah, gratis. Debit BCA gratis. Visa Master marah-marah. Saingan punya saingan kayak kita gratis loh. Ya udah, kita cari untung dengan cara lain. Sehingga debit BCA berkembang sampai hari ini debit BCA adalah uang elektronik debit terbesar di regional. Ya. Kalau ditanya debit BCA itu apa, sebenarnya orang boleh punya account di bank manapun juga, tapi nanti account transaksinya begitu dagang biasanya BCA. Sebenarnya kalau ditanya BCA itu apa, BCA itu mobile money, adalah wallet. Account BCA itu belum tentu menjadi account utama semua orang, tapi pasti menjadi account utama transaksional semua pedagang dan orang yang bisnis. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai itu. Apakah semua orang harus BCA? Ya, enggak. Tapi begitu transaksi, kita bangun sistem paling robust, selalu nyala dan paling aman di negara ini. Kita hanya fokus gitu karena kita fokus kepada customer aja. Jadi kalau prinsip inovasi BCA apa? Enggak usah sok pinter, tanya customer, maunya apa? Gratis dan kirim sekarang juga. Oke, terus mau apa lagi? Maunya aman dan enggak pernah mati. Ya udah, kita investasi untuk sistem kita bilangnya secure, aman, nyaman. Udah. Jadi kalau di dalam BCA itu ukurannya apa? Aman, nyaman. Bagi nasabah aman dan nyaman. Apakah harus kelihatan paling keren? Ya enggak. Kita hanya mendengarkan nasabah maunya apa, ya kita berikan. Dan itu susah sekali meskipun maunya aman, nyaman, kayaknya gampang gitu ya, aman dan nyaman tok. Ya udah gitu tok nasabahnya. Ngejadiinnya setengah mati. Jadi orang hanya pikir kayaknya keren-kerenan inovasi, leadership itu ya memimpin cuma ngarahin, enggak. Cuma memberi pengarahan itu paling kerjaan 5%. Punya ide inovasinya, toh bukan dari kita ide inovasinya, dari nasabah juga. 95% itu keringet. Keringet. Capek. Dimarahin terus. Udah bener ya dimarahin terus gitu. Sebenarnya begitu. Ya, next dulu. Next. Loh kok mati? Tolong dipencetin aja, pencetin aja. Nah, bahasa Inggris itu great, gigi. Ini pakai bahasanya dari Yoda. Yoda itu gurunya Luke Skywalker dari Star Wars. Ya. Saya maaf, saya S3, SD, SMP, SMA. Jadi kalau belajar kadang-kadang pepatah-pepatahnya saya tidak ambil dari pepatah-pepatah orang keren. Saya banyak ambil dari film, suka nonton film. Saya ambil dari Star Wars, ya. Harus gigih, kamu harus gigih. Itu dulu. Karena ide gampang, sekarang hari ini ada, apalagi ada internet, ide banyak deh. Tapi harus pilih satu dan dijadikan. Dan itu untuk menjadikan satu harus gigih. Apalagi itu membutuhkan perubahan kebiasaan. Baik internal maupun nasabah. Pertama kali nasabah kita minta, udahlah Pak, kok gesek tok pakai PIN tuh loh, jangan ambil tunai. Aduh, diusir. Kita bawa edisi, Pak, gratis. Kita bawa nih ke Sogo Department Store, ke Department Store Jogja, ada kemana. Apaan nih pembayaran pakai kartu? Nggak mau ah, ditolak terus. Dan semakin ditolak, jangan jatuh. Karena katanya kesuksesan modalnya apa? Bahan bakunya, sukses itu suksesi, terus menerus. Bahasa Latinnya suksesi. Terus menerus mencoba yang terbaik. Untuk bisa terus-menerus, artinya banyak ditolak. Karena ditolak begini, gak bisa coba lagi. Karena ditolak begini, gak bisa dicoba lagi. Ditolak sini, coba lagi. Akhirnya lama-lama, ditolak pacar gak berasa.
rugi kamu nggak terima saya. Gitu. Akhirnya begitu. Akhirnya itu harus terus melatih. Kayaknya kedengarannya ya memimpin orang hanya melihat jadinya, tidak pernah melihat sejarahnya dan prosesnya. Pertama kali kita jualan debit beca gratis aja ditolak. Maunya dibayarin gitu. Aduh, emangnya punya uang siapa gitu ya. Nah, itu kita belajar banyak, tapi ya dengan gigih bahan bakunya itu ya ditolak dan kegagalan. Jadi orang hanya melihat orang suka jadi sukses. Padahal bahan baku sukses itu ditolak dan gagal dan harus mencoba terus. Ya, kegigihan harus bahan bakunya apa tadi? Kegagalan dan penolakan. Jadi kalau Anda ditolak sama pacar, artinya siap-siap sukses. Asal nyoba terus. Nah, begini. Untuk Pak, latihannya gimana, Pak? Suka ada orang tanya saya, Pak, cara latihan spare gigi gimana? Gini deh, coba aja. Karena untuk menanam kebiasaan baru, dan itu minimum pengalaman saya, butuh 2 minggu intensif. Setiap hari 6-8 jam. Dengarkan anak-anak muda, ini rumus saya. Catat. Setiap hari, ya, setiap jam, dari pagi sampai sore, oke deh, jam 8 sampai jam 5 sore, setiap jam Anda harus ditolak oleh orang lain. Nah, loh, cari jalan untuk Anda ditolak. Weh, mau jalan sama aku enggak? Enggak ah, aku gitu. Satu. Aku punya bolpen nih loh. Regane 50 ribu, mau enggak? Larang tenan. Dua. Rek, kamu bayarin saya makan toh? Enak aja. Tiga, gitu. Lama-lama, enggak berasa ditolak, pede aja. Kebanyakan orang pinter gitu ya, sekolah pinter, apa pinter, baca buku apa segala macam. Begitu ditolak sekali dua kali, ya putus asa. Putus asa dia. Nah itu, tolong dilatih. Dan ini bukan soal pinter-pinteran. Ini ya tidak perlu jadi yang paling pinter, ini memang butuh pelatihan. Ditolak terus. Caranya coba sengaja ditolak, oke dapat? Coba aja. Ini lama-lama ngerti yang ditolak mana, yang enggak, yang gimana, lama-lama ngerti. Maaf, ini saya ngajar gini enggak apa-apa nih. Ini kenyataan loh, beneran loh. Sesat nanti dia enggak sesat. Tapi beneran loh ya, apa? Saya cerita sedikit mengenai sejarah keluarga saya. Saya ya memang di bisnis keluarga. Orang suka bilang ya kalau keluarga Jarum ya generasi ketiga. Jarumnya 3 generasi, tapi sebelumnya sudah 10 generasi. Ya 9 generasi gagal terus. Baru setelah generasi ke-9 baru mulai ada lumayan usaha yang lumayan. Itu pun juga kakek saya pabrik dibakar 3 kali, rumah dibakar sekali. Dibakar orang lain 3 kali dan rumah dibakar sekali. Papa saya juga tanah ada yang diambil orang lain, disita lah, diapain segala macam juga kejadian semua. Disabotase juga pernah, saya juga pernah, gudang, saya pernah ada gudang yang dibakar tahun 98. Isinya masih banyak orang dibakar juga tahun 98. Saya mengalami itu normal bagi seorang pengusaha, yaitu orang yang selalu berusaha. Jadi tolong pahami kalian sebagai anak muda, ininya ekspektasinya ditaruh dulu nih. Kayaknya kalau melihat orang lain cuman jadinya tok, wah tuh hebat, kaya. Kenapa? Pakai jin katanya. Nggak ada ya, memang harus kerja keras dan usaha siap apapun yang terjadi ya lewati. Jinnya aja takut soalnya. Hasil itu penting. Iya sangat penting, ya kalau nggak ada hasilnya buat apa? Bisnis kalau nggak profit ya bagaimana? Gitu. Tapi orang suka melupakan prosesnya, manusianya. Akhirnya kami melakukan, udah pengalaman bikin bisnis banyak sekali. Ya dari petasan, dagang, apa, rokok, elektronik, apa, akhirnya ya BCA, kami juga coba ada asuransi segala macam, tidak, kebanyakan gagal dulu. Hasilnya produknya cuma satu, yaitu manusia. Mau ditanya apa produk utama BCA apa? Manusia. Kita sendiri dan tim, sebenarnya itu. Itu orang suka melupakan. Kalau enggak dengan gampang, kita pikir bisnis itu profit, 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 manusia itu hanya
agen untuk mencapai profit. Tolong jangan ya. Ntar apa ya? Ada subjek dan objek. Manusia diobjekkan, jangan. Manusia itu subjek. Dia yang menjadikan nasabah bahagia dan nasabah apresiasi akan membayar kita. Jadilah profit. Jaga ongkosnya. BCA punya nilai-nilai? Tentu. Ini sangat penting yang kami ulang-ulang setiap hari sampai muntah-muntah bosan. Mau sampai zaman kapanpun, zaman dari anak-anak milenial, apapun juga, mau zaman apapun, tetap dengarkan nasabah Anda. Bayangkan nasabah Anda kebutuhannya apa. Dan nasabah hanya mau bisnis dengan orang yang dipercaya, kata kuncinya kepercayaan. Mau bisnis apapun juga, seperti kami, mencari uang dari uang, apa yang akan terjadi? Senario apapun juga kita siapkan. Kita punya data center, di mana semua komputer kita ada di sana, ada di beberapa lokasi, tadi satu lokasi, enggak, bikin dua lokasi, enggak cukup, bikin tiga lokasi, jadi satu mati yang satu jalan, satu mati yang satunya jalan. Listriknya gimana? Tadi cuma satu, tambahin, satu tempat minimum dua aliran listrik. Gensetnya gimana? Minimum dua set genset, satu per satu lokasi. Pak, mahal pak. Ya, lebih mahal lagi kalau kita kehilangan kepercayaan nasabah. Nah itu mindset seperti itu. Dengan gampang sebagai pengusaha terus kayaknya mau pelit gitu ya. Saya orang Semarang juga rada pelit sebenarnya. Soalnya semuanya murah, maaf gitu. Orang Semarang kan terkenalnya pelit gitu ya. Tapi bukan pelit, saya penuh rasa kasih sayang. Begitu mau ngasih, sayang. Ya iya, di bisnis itu penting untuk hitungan. Karena bisnis akhirnya cuma revenue dan ongkos. Pastikan ongkosnya keluar untuk hal-hal yang penting. Ya, kalau memang gak penting, sayang ya. Mau keluar uang lagi, sayang ya. Nah itu penuh rasa sayang. Maaf ya Pak Yandi ya. Maaf ya. Soalnya teman-teman sekarang lagi ini lagi bulan budgeting, pada minta budget, Pak saya butuh budget buat ini, buat ini, buat itu, terus nanti ya kita pilah-pilah. Yang ini oke, yang ini sayang, itu rasa sayang. Iya dong, di bisnis harus tegas dong untuk ongkos-ongkos ya. Yang gak butuh ya jangan, gitu. Ya rugi usahanya, bangkrut. Ya jadi harus jelas, customer focus, integrity, jangan sampai hilang kejujurannya, jangan hilang. Contohnya gimana? Contohnya begini, saya suka dikomplain sama nasabah. Waktu tahun 2007 kita launching KPR 99% yang paling murah. Dimarahin sama teman-teman. Man, KPR kamu bagus harganya, tapi kok prosesnya ribet? Ribetnya apa? Masih ngecek terus nih. Kertas ini dicek, dokumen ini dicek, rumah ini dicek, ini dicek, ini dicek, ini dicek. Kok semuanya cek? Gini deh, saya tanya gini. Kamu butuhnya kredit dari kita atau butuhnya rumah? Oh, mau rumahnya? Nah, kita lagi cek nih. Ternyata kita menemukan surat tanahnya enggak beres. Meskipun kita kasih uang ya, kamu enggak dapat rumahnya nanti. Bank lain enggak ngecek. Iya, saya tahu bank lain enggak ngecek. Tapi itu tidak sesuai dengan integritas kami. Jadi terserah. Ya, menurut kita harus memastikan Anda dapat rumah. Ya akhirnya ngambil KPR dari kita lah gitu ya. Tapi harus dijaga. Kadang-kadang ada produk-produk, ya kami di bank memberikan pinjaman. Banyak orang-orang minta kartu kredit, minta apapun juga, kalau butuh kartu kredit jangan lupa ke saya ya. Tetapi sebenarnya tidak punya income, tidak seharusnya diberikan kredit. Karena kredit itu kredo, kepercayaan. Diberikan nanti harus kembali lagi karena uang ini bukan uang saya. Ini uang orang lain. Bank itu memiliki kewajiban menerima uang dari orang baik, diberikan ke orang baik untuk kembali ke orang baik lagi. Kalau kami memberikan uang ini terus mau cari laba tinggi dengan suku bunga 1% per bulan, bisa aja loh dikasih pinjam ke orang yang butuh uang 1% per bulan, lintah darat, bukan lintah darat lagi tuh, lintah raksasa gitu ya. Bisa kan? Bisa. No, tidak sesuai nilai, itu merusak kehidupan orang. Nah, jadi etika, jadi integritas itu bukan hanya utuh apa, tapi harus punya etika. Dan namanya perusahaan harus
kerjasamanya solid. Akhirnya yang menentukan ketika krisis kemudian bisa kembali dengan aman itu akhirnya kerjasama dan mindset untuk selalu mencoba terbaik. Jadi kayaknya sederhana, cuman 4 pak, cuman 4, ya itu. Sudah zaman apapun juga, meskipun BCA sudah leading di satu hal, kita coba lagi yang lain, coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Kita tidak pernah puas dengan satu saja. Bangunlah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah jembatan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Semua orang ada hal-hal yang dipercaya dan tidak. Dan ketika Anda jualan ide atau sesuatu kemudian ditolak, belum tentu dia menolak idenya, dia belum percaya aja. Dan untuk bisa membuat orang lain percaya, harus dimulai dari kita dulu yang percaya. Berbahagialah mereka yang percaya tapi belum melihat. Kok jadi, itu dari mana ya? Iya beneran, harus percaya dulu. Jadi namanya leadership bagaimana? Anda harus percaya, apalagi inovasi, hal-hal baru yang orang belum biasa. Biasa bawa tunai suruh pakai kartu. Sekarang kita lagi edukasi lagi, Pak jangan pakai kartu, Bapak pakai QR aja Pak. Bapak udah gak perlu kartu lagi, ngambil uang ke BCA sudah tidak butuh kartu. Anda hanya bawa handphone dan mobile BCA atau pakai sakuku. Kalau belum punya download ya. Siapa yang sudah punya sakuku atau mobile BCA? Sudah? Boleh, boleh maju ke depan sini. Coba nyala, mobile BCA nya sudah diupdate? Sudah diupdate dengan versi terakhir, ada QR-nya enggak? Sudah ada QR-nya? Sini langsung saya tambah uang. Yang berani angkat tangan ya itu. Yang lain-lain punya tapi enggak berani angkat tangan. Enggak percaya gitu ya. Nah ini tes, coba nyalakan. Harus diupdate versi terakhir, kalau enggak dapat. Eh kesini, kok takut-takut tuh lo? Sini naik. Ah oke okay, ya, kasih lihat ada QR-nya ya, nih oke okay, tinggal saya transfer aja. Haris ya, Haris Susanto ya, lumayan 50.000, langsung ya 50.000 ya, oke okay, ya, oke okay. Udah terima tuh. Tuh, wis. Udah, tuh, ayo traktir teman-teman. Ya, mari, monggo, monggo. Kasih sayang tapi ya. Mau ngasih sayang gitu. Lebih sederhana kan? Tapi untuk merubah begini enggak gampang. Karena kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ketika di BCA pertama kali kita pasang mesin ATM, banyak yang ngomel, ini BCA masang mesin-mesin, teman-teman dari serikat pekerja ada yang ngomel, yo nanti pekerjaan kita kemana? Ada yang begitu kan, komputerisasi pakai teknologi, nanti pekerjaan kita kemana? Padahal BCA selama 20 tahun tidak pernah mengeluarkan orang layoff, tidak pernah, kalau ada fraud ya dikeluarin, kita tidak pernah, tapi jumlah karyawan gak nambah. Bisnis kami sudah bertambah 40 kali lipat, tapi jumlah karyawan tidak bertambah. Nah itu gunakan teknologi. Dan untuk menggunakan teknologi butuh kepercayaan, karena merubah kebiasaan. Mulailah dari diri sendiri. Saya bukan Y generation, saya adalah Y generation, mengapa? Tanya kenapa, jelaskan mengapa. Kenapa teknologi? Karena perubahan teknologi semakin cepat. Zaman dulu teknologi perubahannya paling baru ya, langsung di play aja, kepencet escape. Teknologi zaman dulu hanya ada perubahan setiap 10 tahun, 20 tahun, kalau dulu setiap 100 tahun baru ada listrik.
Semakin ke zaman ini, tiba-tiba tinggal ke 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, makin cepat, apalagi setelah ada internet, makin cepat. Setiap 1 tahun, 2 tahun ada inovasi macam-macam, semakin cepat lagi. Setiap berapa bulan ada inovasi terus. Kalau udah tahun-tahun begini, setiap berapa bulan ada lagi. Ntar 4G, 5G, apalagi, teknologi apalagi keluar terus. Perubahan teknologinya yang dulu 100 tahun, sekarang tinggal bulanan. Teknologi yang saya bilang ada impact. Yang namanya IoT kayak apa segala macam, sub-subnya banyak lagi. Big data tuh sub-subnya banyak lagi, dan itu inovasi semakin cepat. Kalau dibikin grafiknya kayak begini. Kalau tidak membiasakan diri adaptasi dengan teknologi itu menjadi normalnya, matilah. Zaman dulu yang penting hanya kerja keras giginya saja. Oke, itu bagus. Kerja keras gigi membangun kepercayaan itu bagus. Tapi kalau sudah itu sampai tahun 1950, 60, 80 semakin cepat deh. Semakin cepat. Zaman dulu normalnya hanya kerja keras dan kepercayaan. Zaman ini harus ditambah kerja keras, bangun kepercayaan, dan adaptasi terus. Belajar terus. Jadi maaf, Anda tidak boleh selesai kuliah. Anda harus kuliah seumur hidup di UGM terus gitu ya. Anda harus menjadi mahasiswa-mahasiswa abadi, kita semua. Karena dunianya begitu. Ini faktanya. Tidak bisa melawan. Keluarlah industri-industri baru dengan basis teknologi atau platform. Apa itu platform? Sesuatu yang tersambung ke semua, yaitu seperti BCA, kami tersambung ke semua. Adaptasi teknologi yang dulunya 50 tahun, 20 tahun, 10 semakin cepat. Hari ini teman-teman muda di sini adaptasi sebuah teknologi baru, aplikasi baru, berapa menit sudah adaptasi? Dengan cepat. Saya punya anak-anak, teenager ya, umur belasan, luar biasa kalau pakai program apa aja langsung bisa kan. Harganya makin murah. Harga semikonduktor tiap 3-5 tahun tinggal setengahnya. Nah ini masalahnya adalah dunia hari ini perubahan eksponensial, banyak pola kerja cara berpikir lamanya linear, mismatch. Ini yang terjadi problem, kenapa banyak perusahaan kok pada mati. Karena mereka punya kebiasaan lama yang bagus, sabar, kerja keras, apa gitu, tapi kurang satu elemen yang cocok untuk dunia eksponensial, yaitu inovasi terus dan berani nyoba terus. Enggak salah, yang zaman dulu enggak salah. Zaman dulu kan yang ekolinear ya tanam satu pohon 10 kilo, 10 pohon 100 kilo, 100 pohon 1000 kilo, itu linear. Dalam dunia terkoneksi, permutasinya lebih banyak. Kalau zaman dulu bisnis hanya satu dengan satu, one on one. Hanya lima dengan lima. Hari ini langsung dengan teknologi terkonek dengan 5 miliar orang terkoneksi dengan internet. Itu berbeda. Yang langsung terkoneksi ke ilmu baru, ke teknologi baru. Ya beda. Jelas beda. Inilah yang kenapa disrupsi, cuman lihat gambar ini aja. Sebenarnya itu aja. Disrupsinya cuma ini, cuma satu ini. Ya, jadi kuliah sudah selesai ya. Inilah keluar perusahaan-perusahaan ini. Memang banyaknya di Amerika dan di China, di Tiongkok. Terus kalau dengar orang-orang yang kuno gimana? Ini orang-orang dunia kuno. Aduh, kok kita balik 10 tahun lagi, mestinya udah kerja yang beda ya. Penyesalan semua nih. Menyesal. Aduh, kenapa kita dulu gak cukup cepat ya? Aduh, kenapa kok kita tantangannya kita gak bisa cepat ya? Bukan perusahaan-perusahaan ini, bukan perusahaan jelek. Ini perusahaan Fortune 500. Kalau dihitung 15 tahun terakhir, yang masih perusahaan yang 15 tahun lalu, itu tinggal 12% hari ini di Fortune 500, 500. Dan semakin sedikit. Bukan mereka perusahaan jelek, bukan. Mereka kebiasaan lama. Itu aja. Jadi kalau yang dibutuhkan untuk hari ini, leadership hari ini dengan dulu, bedanya apa? Tambahin aja kemampuan adaptasi terus dan berani mencoba terus. Sebenarnya itu. Ini satu perusahaan Amazon.
revenue-nya dalam waktu 10 tahun dia nambahnya waktu itu 30 miliar dolar, Departemen Besar kurang 30 miliar dolar. Ya, jelas, dia disrupsi. Saya belajar dari Incredibles ya, Edna Mode. Saya nggak pernah lihat ke belakang ya, karena itu mengganggu yang zaman now. Tahu ya film ini ya? Ya jadi saya belajarnya dari film-film gitu ya nih. Jadi wapresir kok kayak begini gitu ya. Pekerjaan gimana pekerjaan? Lu jangan takut. Kalau lihat lapangan pekerjaan, zaman dulu kita semua petani. Terus kita pindah ke pabrik. Terus jadi penjual mesin, mesin traktor apapun juga. Agrikultur turun terus. Agrikultur tuh yang warna nila gitu ya. Yang naik adalah industri dan service. Tapi sejak revolusi industrinya semakin matang, mulai ada otomasi-otomasi, pabrik pun juga pekerjaannya berkurang. Saya dulu megang pabrik, ada satu bagian itu untuk penyimpanan barang, dulunya 200 orang. Saya otomasi menjadi IoT modern warehousing dengan robot-robot, hanya 3 orang. Dari 200 ke 3 orang. 200-nya tadi kuli, 3 orang. Engineer, maintenance, sama operator, machine operator. Lah pak, orang yang lain gimana? Dikeluarin? Enggak. Mereka kita retrain karena pabriknya besar, butuh tukang kebun, butuh yang masak, butuh tour guide, butuh maintenance, butuh apa, dilatih yang lain. Jadi tidak ada orang yang kehilangan pekerjaan, enggak. Dan bisnisnya berkembang puluhan kali lipat. Jadi kenyataannya, setiap kali kita inovasi dan melakukan kaizen atau improvement, kita ya, kita gunakan kata-kata kaizen dari Jepang, tidak pernah kita mengurangi pekerjanya, pekerjaannya berubah. Loh pak, zaman dulu yang kehilangan kerjaan siapa tuh tahun 800-an, waktu sebelum revolusi industri. Pas revolusi industri yang kehilangan pekerjaan itu banyak, jutaan juga. Tapi namanya kuda, kebo, sapi. Lihat aja sekarang pada lantang luntung nganggur di padang rumput, mereka nganggur tuh makan rumput gitu ya, nggak tahu mesti ngapain lagi kan. Lah pak kalau orang gimana pak? Jangan takut. Lihat ya, pabrik turun karena banyak otomasi, tapi ini naik terus. Nah inilah kita, kalian anak-anak muda nih, kalian masa depan cerah, jangan takut, pekerjaannya akan semakin baik. Kalau zaman dulu itu pekerjaan yang cuma rutin, ngangkat-ngangkat barang, ngitung-ngitung. Dulu kita di BCA juga gitu ya, ngitung banyak benar ya. Untuk memastikan di pembukuan gitu, kita berapa ratus orang per cabang dulu ya Yandi ya. Gila ya, sekarang nggak ada. Sekarang sudah hilang. Komputer yang melakukan. Jadi kita kerjaannya adalah pelatihan, berhubungan dengan nasabah, team building, inovasi. Jadi pekerjaan lama hilang, digantikan dengan pekerjaan baru yang lebih bermakna. Lebih fun, lebih menarik bagi manusia sebenarnya. Jadi jangan takut, asal kepalanya ditaruh untuk memang dunia ini menarik dan saya seneng belajar terus. Kalau kalian punya mindset, ah, udahlah aku mau kerjaan gini tok wis gitu ya, sorry, tidak akan bahagia. Itu kerjaannya akan hilang. Kerjaannya akan ada terus banyak. Ya vokasi itu masih banyak pak. Vokasi akan selalu ada untuk masak misalnya, untuk fashion design, untuk fungsi-fungsi desain, menciptakan lagu, membuat sistem baru, mencoba teknologi baru, big data, analitik, algoritme, data scientist, data engineer, relationship dengan nasabah, ya, mengajar akan selalu dibutuhkan. Jangan takut. Semua berubah. Ini digital kamera pertama dari Kodak. Kodaknya udah gak ada sekarang. Ini kamera saya, itu bukan kucing saya. Mobile phone berubah. Peta berubah. Tapi kalau internet mati, kita kangen juga sih sama yang kiri. Nah ini. Apa bedanya kerja zaman now dengan kerja zaman dulu? Saya suka bertemu dengan nasabah-nasabah saya. Dan saya harus persuasi mereka untuk berubah, karena kalau nasabah-nasabah saya tidak berubah, ya mereka tidak berkembang, banknya nggak berkembang juga. Nah bayangkan ya cara kerja lama seperti apa.
Siapa yang masih mendengarkan lagu kaset? Malu kan? Oh, kalau piringan hitam masih ada. Siapa yang masih pakai piringan hitam? Keren tuh. Loh, malu-malu semua. Emang gak ada ya? Nah itu ya. Saya dulu, kalau saya mau beli kaset di Jakarta dulu, saya harus ke Jalan Mahakam, toko Aquarius sama Duta Suara, sana kalau di Sabang. Saya harus naik bus. Supaya murah, saya pakai baju sekolah. Kalau pakai baju begini 200 rupiah, pakai baju sekolah 100 rupiah. Sayang, rasa sayang. Naik beca, 50 rupiah, naik bus 100 rupiah, sampai ke sana, mbak, lagu Queens yang terakhir yang mana? Ini tahun 80-an nih, masih dengerinnya Queens. Ya. Yang ini, di bagian mana? Bagian pop atau rock? Oh itu rock, oke ke sana, beli. Mahal, berapa ribu rupiah loh pada waktu itu kaset. Pulang ke rumah, buka side A atau side B lagunya ini ya. Oh lagu ke-6, di play. Ini baru kedua, fast forward, cekrek, krek, 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 krek. Masih belum juga, play lagi. Fast forward lagi, krek, krek, krek. Eh kelewatan. Rewind, kelewatan lagi. Udah, play sama fast forward. Eh nyangkut, keluarin, ambil pensil. Krek, 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 krek. Terus mau denger lagu ini enak. Aduh, mau ganti, mau dengerin lagu lain. Aduh, repot. Akhirnya saya beli alat itu untuk bisa merekam, bikin compilation. Itu cara old, cara zaman dulu. Hari ini gimana? Download Spotify yang gratis saja. Lagu apa ketik sedikit udah keluar semuanya, add playlist. Selesai. 1-2 menit, ya enggak? Nah, itu adalah ya disrupsi. Ya iyalah. Ya kalau kerja cara lama dengan cara baru ya kalah lah. Segampang itu aja. Tetapi ini pun tidak dengan mudah dilakukan oleh semua orang karena udah kebiasaan. Ah sorry, benar, saya ini dulu kelewatan. Tolong bantuannya diklik di play aja. Ini namanya Baxter. Dia adalah prototipe, sekarang sudah mulai dijual, robot yang tidak perlu decoding. Hanya perlu nonton kita ngapain. Terus kita instruksikan dengan suara aja. Bikin kopi. Ya, saya lagi bikin kopi. Kita kasih lihat sekali, dua kali dia ngerekam kita. Ntar dia coba sendiri. Kadang-kadang gagal. Kalau gagal, dia tahu itu gagal, kita confirm itu gagal. Kalau dia berhasil, kita confirm itu berhasil, cuman ngomong aja. Lama-lama dia repetisi, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Mau gelasnya taruh di mana akhirnya bisa menggunakan artificial intelligence. Pelan sih ya, masih pelan ya. Kalau saya di rumah bukan punya AI, ini kan AI, saya punyanya AI. Gampang ya, beda. Lebih cepat. Ijah, kopi. Jah kok sumo yo, ya nyu. Nah, bisa ngomong ya, langsung AC-nya nyala ya. Lebih cepat. Energinya energi pakai beras. Pelan ya, tapi kerjanya pelan ya. Kesuwen nih. Nah, gunakan peralatan yang terkoneksi, IoT, Internet of Things. Ya kalau bank apa pak? Ya ATM, ya EDC, ya mesin-mesin yang ada di cabang-cabang, itu semuanya IoT kita. Ya kalian bikin toh, Soto Kudus gitu pakai vending machine gitu loh. Ayo inovasi loh. Nah, inovasi itu harus nyeleneh. Yang kayaknya gak normal, kalian coba. Nanti shopnya gimana, ya kalian pikirin. Branding, marketing, saya bukan inovator gitu, tapi saya orang marketing. Ya udah toh, kamu bikinnya apa? Mau bikin ayam goreng? Ya kamu harus unik, beranikan diri. Kalau KFC itu pakai si apa ya, kayak foto orang bule tua gitu, ya udah kalian cari foto mbah kalian, mungkin udah meninggal. Fotonya kalian taruh aja di depan restoran kalian, mbah siapa gitu. Toh dia gak tahu gitu dia dipakai, udah meninggal gitu ya. Kakeknya kita siapa pasang aja gitu, emangnya kenapa? Harus berani ya, ya harus berani. Nah ini contoh gudang saya, kira-kira begini, robot semua ada, selokasi saya tidak kasih tahu karena kalau ini gudang barang
BCA punya gudang paling modern tapi gudang uang. Kalau Anda tahu lokasinya, saya harus bunuh Anda, gitu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan lokasinya di mana, tapi kira-kira seperti ini tapi uang. Pak, bedanya apa, Pak? Ini mahal sekali. Investasinya mahal sekali, ratusan miliar. Tapi dulunya ratusan orang, sekarang tinggal 30 orang. Terus dulunya uang ada yang hilang. Enggak tahu kenapa kalau yang kerja orang terus ngitung dan sortir uang, ada yang hilang aja itu. Selisih. Selisihnya enggak pernah selisih lebih, selisihnya kurang terus. Enggak tahu kenapa tuh. Sejak kita pakai robot, 30 orang engineer yang kerja, enggak pernah selisih. Soalnya robot enggak suka uang. Dia sukanya listrik. Listriknya mahal, gitu aja ya. Tapi ya sudah, dengan IoT kita tahu tuh uang di mana, bahkan sampai serial nomor kita bisa tahu. Oh, uangnya Yandi tadi yang serial nomor 1234 sekarang udah di mana, uangnya bisa tahu dengan menggunakan big data. Kita sudah bisa begitu. Serem ya diikutin sama Pak Arman ya? Enggak. Ini untuk efisiensi, bukan untuk ngikutin orang. Anak muda maunya gimana sih kerjanya? Bukan kerja tanpa robot. Anak muda maunya bekerja dengan robot, mau jadi kayak Iron Man. Contohnya begini. Di play aja mungkin. Ya, sorry enggak pakai suara enggak apa-apa. Nanti ada yang bisa pakai suara enggak ya? Nanti ya. Ada speakernya enggak? Nah, mikrofon taruh di speakernya aja coba. Ya. Jangan takut dengan teknologi, karena teknologi hanya membantu kita kok. Memang dengan jalannya waktu kita semakin bergantung ke artificial intelligence seperti Google. Tanya-tanya tanya Google. Kapan profesor ditanya? Oh iya toh. Nanyanya udah bukan nanya profesor, nanya Google lah gitu. Gimana coba? Ah, ini anak-anak muda kayak gini nih. Menurut kalian gimana anak-anak muda? Kalian lihat foto ini gimana? Apa persepsi kalian? Gimana? Ayo berani ngomong dong, berdiri. Siapa? Persepsinya gimana? Hah? Berani ngomong. Ini pelatihan leadership, harus berani ngomong, ayo. Siapa yang berani ngomong? Apa pendapat kalian mengenai gambar itu? Berani ngomong ya, teriak aja. Ini latihan leadership, ayo. Beranikan. Kenapa? Ya. Kalian lihat foto ini gimana rasanya? Social isolation, maksudnya customer kita juga akan menghabiskan banyak waktunya di gadget mereka. Gitu. Mereka nggak akan ngobrol dengan teman kanan ataupun teman kirinya, tapi mereka habiskan waktu mereka dengan teman yang ada di dalam gadget itu. Ya, ini adalah sebuah foto yang diambil di Museum Rijksmuseum di Amsterdam. Ini lukisan-lukisan terkenal di sana yang harganya miliaran-miliaran semua. Terus anak-anak muda begitu. Tapi kenyataannya, cerita benarnya adalah anak-anak muda menggunakan software dari museumnya untuk AI, foto lukisannya, terus keluar sejarah semua, informasi semua keluar. Dan mereka sedang mempelajari informasinya. Oh, salah ngerti semua kan? Sengaja ditipu. Ya, jadi hati-hati, poin saya tunggu. Ya, ini juga termasuk mengajarkan bagaimana cara melihat dunia. Hati-hati, kita pun adalah artificial intelligence. Di kepala kita punya algoritma. Dengan gampang melihat sesuatu, salah kesimpulan. Lihat begini kan kesannya negatif. Padahal setelah saya cerita beneran yang mereka sedang belajar, positif enggak? Positif. Hati-hati dengan pandangan Anda. Kalau pandangan Anda salah, Anda memimpin, cilaka, ya. Poin saya itu sih sebenarnya. Nah, ini perbedaan zaman saya dengan zaman now, dengan anak-anak saya. Permainan game saya itu yang sebelah kiri. Ada yang tahu apa itu? Pac-Man, yang tahu udah tua sih. Tetris, Pac-Man ya. Yang sebelah kanan? Minecraft sama? Fortnite. Oke, ini anak-anak saya mainnya ini. Perbedaannya adalah zaman saya bermain game yang aturannya sangat sederhana, hanya tambah cepat angkanya naik, udah. Dan saya tidak mungkin menang. Dan saya hanya autis kerja main sendirian. Anak-anak zaman sekarang mainnya gimana? Bermain bareng-bareng.
Jadi kalau ada kesan anak-anak sekarang autis, individualis, enggak benar juga. Ada kesan begitu. Ada kesan begitu, tapi enggak juga. Lebih sosial, tapi sosialnya berbeda dengan zaman sebelumnya. Permainannya pun berbeda. Permainan zaman dulu itu aturan dibuat oleh orang lain. Titik. Permainan hari ini aturan dibikin rame-rame. Komunitas kontribusi ke membuat aturannya. Inilah bisnis hari ini. Jadi bisnis zaman dulu, perusahaan-perusahaan besar yang membuat peraturannya, membuat mereknya gimana, cara jualannya gimana, ini gimana. Hari ini mau jadi besar, kita harus membuat platform di mana komunitas yang membangun bersama-sama. Beda ya. Jadi inovatornya siapa? Ya komunitas, bukan hanya kita. Ini berbeda. Jadi tolong harus fleksibel, belajar terus. Belajar dari Kung Fu Panda. Kalau Anda hanya bisa melakukan yang Anda bisa, Anda gak pernah bisa lebih baik dari sekarang. Harus mencoba sesuatu yang beda. Memang, harus coba yang beda. Ini BCA. Saya hanya kasih lihat yang tahun 2010 sampai 2014. Yang paling penting lihat yang grafik di kiri. Transaksi di cabang. Ini dia transaksi. Tren transaksi. Transaksi di cabang mulai 2013 sudah merata. Dan akhirnya turun. Kalau tanya sekarang gimana turun? Jumlah teller kita juga menurun. Padahal jumlah cabangnya berlipat-lipat. Zaman dulu tahun 2004 cabang kita baru 500-an, sekarang sudah 1000, hampir 1300. Mesin kita dulunya cuma 3000, hari ini 18.000. Mesin edisi enggak kelihatan di sini, dulunya cuma 30.000, hari ini 500.000 mesin. Mesinnya BC ada IoT-nya ada 500.000-an, jadi total-total kalau ditanya IoT BC ada berapa? Hampir 700.000 mesin yang terkoneksi di BCA. Itu IoT kita. Banyak ya. Masih sedikit, hanya akan tambah banyak. Tapi yang di cabang tambah sedikit. Tahun 90-an transaksi di cabang itu 90%. Hari ini berapa persen transaksi di cabang? Anda angkanya gak bakal kelihatan, jadi tebak-tebakan aja. Yuk, tebak-tebakan yuk. Berapa persen? Berapa persen transaksi di cabang hari ini? Ayo, silakan teriak aja. Di cabang. 90% di cabang, 90%. Ada yang lebih berani? Ada yang lebih berani dari 90%? Ya, sebelah sini, ayo. Hah? 20%, mah 20%. Ada yang lebih berani 20%? Ya. 1%, berani sekali, luar biasa. Ada yang lain, angka lain? Yang lain, ayo dari sisi sini, ayo. 5%, ada yang lebih berani 5%? 3%, dan pemenangnya paling dekat 3%. 2,5% kira-kira sih. 2,5% di cabang hari ini. 97,5% di elektronik transaksi BCA. Tapi cabangnya kok masih ramai, Pak? Ya iya, nasabahnya 18 juta soalnya. Dan masih meningkat. Jadi kalau lihat cabang kayaknya masih ramai. Iya, gitu, sebagian besar elektronik. Terus cabang diapain? Tetap penting. Karena kalau ada masalah, Anda butuh bertemu dengan manusia, butuh call center. Jadi bukan berarti bisnis itu, wah sekarang dunia zaman digital, semua bisnis hanya digital, Pak. Jangan ada toko lagi, jangan. Enggak benar. Tetap akan butuh namanya bisnis ya. Apapun yang dibutuhkan membuat nasabah bahagia, ya siapkan infrastrukturnya. Ini contoh-contohnya di BCA. Ya, kita punya Internet of Things, mesin-mesin di mana-mana, membuka account. Ini sudah ada di tempat vocational, Pak. Sudah ada membuka account dengan video segala. Semua menggunakan mesin untuk mengskalakan yang fisik. Kita ada API untuk menyambung dengan komunitas, yang komunitas bisa menciptakan hal-hal mereka sendiri. Service finansialnya kita siapkan. Kalau mau melihat silakan ketik aja developer.bca.co.id. developer.bca.co.id. Silakan melihat API BCA, Anda bisa coba-coba sendiri. Bikin program buat bayar-bayaran, buat apa silakan bikin sendiri. Jadi kami sudah membuka namanya open banking, kita siapkan API, software service perbankan, kalian bikin bank sendiri. Kalian bikin perusahaan sendiri, servisnya dari BCA bisa. Ini menggunakan API. Kami juga punya... Hai, namaku Vira. Aku virtual assistant Jet Banking BCA. Ini rumahku, handphonemu. Kamu bisa ke akun resmi Bank BCA di LINE, Facebook Messenger, dan Kaskus Chat untuk ngobrol denganku.
aku punya informasi terkini dari BCA. Mulai dari beragam promo, lokasi ATM terdekat, sampai info kurs. Vira juga bisa bantu ajukan aplikasi kartu kredit dan KPR kamu. Selain itu, Vira bisa loh kasih kamu info transaksi. Daftar dulu nomor handphonemu di ATM BCA terdekat. Caranya mudah kok. Masuk ke layar transaksi, pilih menu daftar e-banking. Pilih nomor handphone e-banking. Sekarang, masukkan nomor handphone yang mau kamu daftarkan. Kamu juga bisa loh mendaftarkan sampai 3 nomor yang berbeda. Kemudian, pilih benar. Nomor handphonemu sekarang sudah terdaftar untuk dapat mengakses layanan chat banking BCA. Ini adalah AI kami, salah satu AI kami namanya si Vira. Ketika kita AI-nya semakin banyak, ada artificial intelligence untuk menghitung bagaimana mengoptimalkan uang di ATM, bagaimana rating credit scoring, bagaimana chatbot nanya tinggal dijawab. Coba sendiri aja, kita ini masih baru setahun, kita baru belajar. Mau coba gampang, tinggal pakai LINE atau pakai Facebook Messenger, di official account-nya add aja Bank BCA, add nanti ngobrol sama dia. Dia masih rada-rada bodoh karena kita versi 1. Tapi dia cantik kok, bodoh-bodoh dikit enggak apa-apa. Ya, cantik kok, ya. Kita sedang membuat nanti studi bagaimana membuat dia jadi pinter, tanya apa aja bisa. Dia ternyata rada bodoh karena autis, sendirian enggak punya teman. Kita sekarang sedang koneksi dengan Google, dengan chatbot Google. Kita ntar akan bisa saling ngobrol, mau tanya apa aja, dia bisa tanya Google, mau tanya apa jadi sepinter Google gitu ya, kita misalnya kayak gitu. Jadi antara AI pun ngobrol. Nah, kita lagi bangun itu semua. Jadi kalau tanya Pak BCA butuh apa, kita butuh banyak programmer, data scientist, karena masih banyak banget butuhnya. Ada yang mau daftar? Tapi namanya teknologi, pengalaman kita selalu banyak masalah di depan. Tolong di play. Poin saya, apapun yang kita coba pasti salah-salah, dan tidak semuanya butuh teknologi paling canggih. Saya ambil contoh ini, sepatu. Ini teknologi berapa lama? Udah ribuan tahun. Baju ini, cara kita buat baju seperti ini, teknologi ribuan tahun. Bahannya baru-baru modern. Sendok, garpu, sumpit, itu teknologi ribuan tahun, masih pakai kan? Praktis kan? Jadi tolong anak-anak muda, kadang-kadang punya penyakit, hal-hal yang sederhana yang gak perlu pakai teknologi, dipakai teknologi juga. Sesat juga, gitu. Ya, bukan berarti, wah dunia sebenarnya gini semuanya digituin semua. Enggak. Yang cocok pakai teknologi adalah hal-hal yang berulang-ulang. Sama terus, diulang lagi. Cocok dengan teknologi. Kalau untuk relationship dengan manusia, ya gak cocok lah. Ya. Kalau yang diulang-ulang gitu nggak cocok. Manusia itu cocoknya untuk berinteraksi. Yang lain-lain, yang kerjaan yang memang membosankan, kasih mesin silakan. Teknologi banyak hype. Contohnya yang hype lagi hype gila-gilaan itu blockchain. Saya pakai teknologi blockchain, saya pakai untuk KYC, untuk apa internal saya pakai. Tapi terlalu over hype. Hati-hati dengan hype-hype teknologi. Anak-anak muda gampang kemakan. Wah, teknologi ini paling keren, teknologi ini akan solve semuanya, enggak ada, bohong. Pokoknya jangan percaya ada obat ini bisa ngobatin semua, enggak ada. Jangan percaya.
Apalagi dengan teknologi banyaknya apa hoax, banyak hype dan banyak hoax. Mana ada tuh gerbang tol tercipok banci? Ya, mesin, kita bikin mesin, nggak ada lah ya, tol itu nggak ada, bohong itu bohong ya. Orang nggak bisa membedakan lagi dengan ada AI dan data ini, kita overload dengan data. Hati-hati anak-anak muda overload dengan data, hati-hati para entrepreneur membuat keputusan overload dengan data. Kemudian teknologi tidak bijak. Saya coba ngetik transparan, keluar tuh transparan bra. Nah kan kalau anak-anak saya ngeliat cilaka, jadi saya klik dulu mau lihat kayak apa itu. Teknologi membuat kita jadi autis katanya. Enggak, sama aja dari zaman dulu emang orang suka baca koran apa segala macam, jangan takut mengenai itunya. Tinggal bagaimana memanage waktunya. Mencoba semua ini sulit, dan kalau lagi sulit nanti tenang aja akan ada solusinya. Asal kalian, ya kalau kata si Dori, keep swimming, keep swimming, benang aja terus, benang aja terus. Nah ngeliat ini ya, siapa yang kasihan? Ini kan Daud dan Goliat kan? Bagi saya akan kasihan dari awal si Goliatnya. Bayangin gak, Goliat itu kayak perusahaan besar, orang gede, jalannya pelan, kena penyakit gigantis. Hormon pituitarinya gak normal, jadi dia gede banget, sakit-sakit terus, gerakannya pelan, mungkin kuat. Nah datanglah anak muda namanya Daud, pakai pistol. Atau ke zaman dulu ketapel, yang ketapel ya pistol. Siapa yang menang? Yang pakai pistol lah. Nah sama, banyak perusahaan gede, itu kayak si Goliat, mereka berasa gede, gak sadar saingannya itu pakai pistol. Ya menang yang pakai pistol lah. Nah jadi pemimpinnya gimana karena topiknya leadership? Ya kalian sebagai pemimpin kalau lagi di keadaan seperti ini harus memberi contoh. Memang tegas memberi contoh arahnya kemana. Kalau gak jadi kayak Kodak. Kodak dulunya perusahaan nomor satu. Kalau dulu mau saya foto pasti namanya dikodakin dong, tolong dikodakin. Zaman sekarang udah gak ada lagi. Kenapa? Karena mindset mereka jualan kertas, kertas kimia. Mereka membuat kamera digital supaya orang bisa print kertas lebih banyak. Ya akhirnya gak cocok lah. Ini kayak film Korea tadi, mereka cinta, nasabah dengan Kodak saling bercinta, lama-lama dicuekin, nasabahnya kemana, Kodaknya kemana. Nah dan gimana dong? Nah BCA sendiri dengan fintech gimana dong? Fintech itu seperti kapal kecil, kita seperti kapal besar. Tidak bisa ke tempat-tempat tertentu kapal besar. Kapal besar kuat, tahan badai, tapi tidak bisa ke tempat tertentu. Kapal kecil tidak tahan badai, tapi dia fleksibel. Jadi kami bekerja sama. Malah kita investasi. BCA memastikan kita customer fokus. Perusahaan-perusahaan fintech yang namanya tiket.com, Traveloka, dari pertama-tama gitu ya, Tokopedia, Gojek, dari pertama-tama mereka buka kita yang support untuk mereka jadi besar dan kita bekerja sama. Kita coba aja cek ke Tokopedia, beli-beli kemana ya 60-70% pembayaran tetap lewat BCA. Karena kita bekerja sama dengan ekosistem. Prinsipnya begitu. Kalau dengan dunia platform bagaimana? Seperti sebuah pohon di hutan. Pernah nonton film Avatar? Pernah? Oke ya. Ada pohon ibunya, mother tree, si pohon ibu, tahu? Nah, dunia seperti itu. Sebuah platform seperti BCA, Telkom, Gojek, Tokopedia, beli-beli itu kayak pohon-pohon ibu yang akarnya terkoneksi ke 20% sebuah hutan dan mereka hidup karena dijagain oleh hutannya. Pohon-pohon kecil lain ngejagain pohon-pohon besar supaya gak mati. Karena mereka dagang air, dagang gizi, dagang mineral, antibody, segala mereka dagang di antara pohon. Baru tahu ya. Jadi pohon-pohon itu mereka bekerja sama. Jangan pernah berpikir kalian berusaha bisnis terus sendirian mau kaya sendiri, gak bisa. Kita harus memikirkan apa yang terbaik untuk ekosistem. Dan berikanlah lead dengan contoh. Saya set waktu saya sebenarnya sudah sini mau selesai supaya tanya jawab. Mau ada perubahan apapun juga, mulai dari internal, mulailah dengan contoh. Tolong di play. Ini adalah video musik internal kami. Tidak ada budget. Kita bikin sendiri, lagu bikin sendiri, video bikin sendiri, dan kita nonton sendiri. Gak bayar artis karena saya orang Semarang kulit. Tetapkan
ini namanya Opi. Dia juara dunia customer service, juara dunia. Dia juara dunia. Yang laki tuh namanya Sule. Dia memang dancer. Nah, kita ada Dolphin jalan-jalan di kantor. Semuanya karyawan ya. Kasih sayang, Pak. Lagu bikin sendiri, Pak. Ini namanya Julius, dia tim leader. Orang Jawa Tengah bedok. Ini video banking, Pak, ada di cabang sini, Pak. Kami ciptakan staf profesional. Derajat ini kepala pelatihan. Integritas tinggi juga handal. People yang cerdas pasti berkualitas. Continuous improvement, never stop to learn. Memberi solusi, cepat sigap dan tuntas. Kompetitif menjadikan kita selalu inovatif. Ini general manager-nya Ibu Wani Sabu. Dia juara dunia, leader dunia juga untuk call center 8 kali berturut-turut. Ini wapres dirinya. Anak muda bisa gitu, tapi nggak bisa begini. Ah. Sorry ya, videonya saya cepetin, jadi harus kasih contoh ya. Itu benar-benar video internal untuk pelatihan budaya. Itu video internal kita. Tapi di YouTube ada, karena nggak ada yang nonton, kalian nonton boleh ketik aja Halo BCA. Gitu. Ya, kita budayanya harus kolaboratif, agile, gesit, ya harus analitis, menggunakan data, kreatif, dan inovatif. Budaya kita. Boleh difoto, foto slide-nya, gak mau foto saya. Saya kirain saya difoto gitu, slide-nya yang difoto. Kita banyak acara, BCA Tech Day, dengan komunitas nasabah-nasabah. Kita ada FinHack, itu hackathon internal kita. Untuk seluruh BCA bisa ikut, siapapun boleh ikut. Pemenangnya ada yang teller, ada yang customer service juga ada, dari Palembang juga ada. Ide-ide kayak chatbot tadi juga dari mereka. Ide ini juga dari teman-teman, tolong di-play aja, ide QR kita. Hidup itu penuh dengan kode.
Ada kode yang bunyinya Agak ungu. Ada juga yang bunyinya kode yang cuma satu gaya, tapi punya banyak makna. Kode yang ngomongnya A, terserah. Tapi artinya B. Kode mata-mata. Kancil satu, kancil dua. Atau kode mata. Kode yang bikin seneng. Atau yang bikin ribet. Nomor rekening lu berapa? Apapun kodenya, kode buat transfer dibikin simpel aja. Pakai QR-ku ya. Oke. Tinggal scan QR, transferan beres. Udah transfer ya? Udah masuk nih. Dengan QR-ku dari BCA Mobile. QR-ku. Ya, ide-ide ini bukan dari saya tapi dari komunitas, dari karyawan, mereka punya komunitas. Mereka bisa bikin mini company. Di BCA itu kita bisa dari waktu ke waktu teman-teman boleh bikin kayak namanya mini company sendiri, mau kumpul dengan teman-teman bikin apa ya boleh. Nanti presentasi ke saya. Gitu ya. Kalau emang oke akan dikasih budget jadi kayak bikin startup. Modalnya dari BCA. Nanti yang menang BCA Innovation Award. Nanti kira-kira Februari Maret jalan-jalan sama saya ke Korea. Tour guide-nya saya ya biasanya ya. Fotografer saya, tour guide saya, semua saya dikerjain nih gua nih. Nah, soalnya mau bayar tour guide mahal gitu ya. Terakhir aja, video terakhir saya habis itu tanya jawab. Dan namanya pemimpin harus bijak. Mau punya modal, mau pinter, mau punya otoritas, tolong dong jadi pemimpin yang baik dan bijak. Ini contohnya di sebuah desa, dia dapat Tuhan memberikan kayu ajaib. Dan pemimpin desanya memanggil teman-temannya untuk membuat produk. Kok saya jadi ngerti bahasa Bangkok ya? หรือหลังขมูวะน่ะเรือไม่สำเร็จทำชุดรับแขกชุดรับแขกชุดไล่แขกวะเนี่ยทำไมต้องเขียนตาละนันตาละนันเอาไงต่อดีล่ะผู้ใหญ่ไอผลิตภัณฑ์นี่มันอะไรอ่ะผู้ใหญ่ลีคิดออกอะไรผลิตภัณฑ์นั้นใสคือหมายถึงฝันธรรมดาพิธาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไร้ปัญญาทุนที่ได้มาก็ไม่tolong ya kalau namanya leadership kalian jangan hanya pikir untuk inovasi-inovasi keren-kerenan apa akhirnya harus bisa menjadikan solusi untuk kerepotan nasabah, harus bisa profitable. Kalau perusahaan, kalau memang perusahaan non-profit harus memang benar-benar bisa membantu masyarakat. Kalau kalian bekerja di pemerintah harus membuat negara lebih maju. Tolong dong jadi pemimpin yang baik aja, itu aja. Silakan tanya jawab. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Arman Hartono. Dan Pak Arman boleh sambil duduk. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bisa memperdalam lagi, boleh bertanya. Saya akan memberikan kesempatan kepada tiga orang penanya. Mohon pertanyaan langsung ke poinnya, sebutkan nama, pertanyaan secara singkat. Mbak yang pakai jilbab ungu boleh di depan? Ya, Anda. Ya, boleh berdiri. Kemudian di sini dua, Bapak yang Mas, ya, Bapak di belakang satu boleh, kemudian Mas yang pakai kacamata. Ya, silakan bersiap-siap. Bapak yang batik hijau. Ya, silakan. Boleh agak cepat? Ya, langsung sebutkan nama dan pertanyaan. Ya, kasih saya aja. Sama ada amplopnya, boleh kasih saya amplopnya.
Ya, ini nanti akan mendapatkan kasih sayang juga, Pak ya. Oh iya. Iya. Baik, silakan boleh sebutkan nama, kemudian langsung satu pertanyaan. Sorry, namanya siapa? Oktaria. Oktaria. Okay. Ya baik, terima kasih Okta. Terima kasih Oktaria. Namanya cantik ya. Orangnya? Orangnya juga. Cantik juga ya. Pak ya. Iya, gimana Pak? Bisa dijawab. Katanya kan kalau dalam lingkungan serba ada gitu ya. Enggak juga, karena yang serba ada hanya di toko serba. Karena toko serba ada ya. Jadi kalau kehidupan keluarga saya gitu ya, memang kita keluarga pengusaha, orang yang berusaha terus. Dan karena kami sudah generasi yang jauh, udah 11 generasi, sudah banyak pengalaman jatuh bangun, dan keluarga yang sukses akhirnya miskin lagi. Okay. Terutama kalau anak-anak dimanja. Nah, namanya mau usaha apapun, mau bisnis kayak, mau jadi politikus lah, mau jadi pegawai negeri lah, mau jadi guru, mau jadi apapun juga, ketika anak-anak atau generasi berikutnya dimanja, beda dengan kasih sayang ya. Yang butuh harus dikasih sayang, mau ini sayang itu sayang. Kalau dimanja, jadinya busuk. Kayak pohon kebanyakan air, kebanyakan pupuk yang mati. Oke. Ya, keadaan sulit akan menciptakan orang-orang untuk berkreasi, sehingga timbullah fighting spirit, pemimpin-pemimpin hebat. Pemimpin hebat akan membuat situasi yang baik, aman, tenteram. Situasi aman tenteram ini membuat orang suka lupa diri dan menjadi lemah. Akhirnya tidak ada fighting spirit. Mau gagal aja gak boleh. Ya, akhirnya situasinya kacau. Okay. Nanti situasinya kacau, terulang lagi. Dan itu sudah terjadi di keluarga kami berkali-kali. Ya kalau ngulangin lagi ya bodoh toh. Yeah. Jadi ya sudah gitu, karena pendidikan anak, tegas. Yang serba ada hanya ada di store serba. Jadi di rumah tetap harus berjuang, di keluarga memang itu yang... Di rumah ya kita kasih sayang normal. Bahkan orang tua saya, ke semua anggota keluarga, kami hanya karyawan. Kita punya peraturan. Semua hanya hidup dengan gaji. Termasuk bapak saya, paman saya. Paman saya yang main bridge waktu itu, kayak orang pada tahunya Pak Michael Bambang yang main bridge. Ya, pembina bridge Indonesia, paman saya. Pembina jarum badminton, papa saya. Ya. Itu dari dulu begitu, dan kalau ada uang lebih ya untuk itu badminton, untuk apa. Jadi memang kita nggak pernah diatur supaya tatanannya tidak ada uang. Sampai hari ini pun saya takut istri, soalnya gaji masuk ke account bareng-bareng, terus istri yang kasih saya uang. Oh gitu, seperti itu sampai segitunya. Oke. Okay. Dia takut istri lah Pak. Iyalah, yang megang uang dia, gimana coba? Tapi maaf Pak Arman tuh punya cara-cara yang simpel begitu dalam hidup. Saya pernah baca misalnya kalau mau tidur ya, AC dimatikan, hanya dinyalakan dulu, saat akan. Habis itu ya. Udah cukup dingin, matiin aja. Ngapain bayar listrik mahal-mahal? Nah, yang begitu-begitu itu memang value, nilai yang diyakini jadi pegangan dalam sehari-hari atau bagaimana? Ya sayang duit lah. Coba ya. Sesimpel itu berpikir. Iya, orang Korea kan begini katanya cinta. Kalau saya gini dan gini, satu lagi tangannya gini, duit. Cinta duit, gimana coba? Bapak duitnya kan sudah banyak, masih tetap sayang sama duit, enggak? Kurang. Hah? Maka itu taruh BCA kalau takut hilang. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi poin saya adalah bedakan bayangan kaya. Ya. Kaya itu macam-macam. Kaya uang. Oke. Okay. Kaya kesehatan. Kaya banyak teman. Ya. Kaya pengetahuan. Kaya monyet. Kaya. Jadi tolong.
dilepas gitu ya, namanya Prime Minister Jerman, namanya Angela Merkel. Itu mirip kayak seperti presiden kita, dia jalan masih hidup di apartemen, jalan naik bus. Saya juga. Dan itu wajar-wajar saja. Itu wajar-wajar saja. Kita hanya manusia normal. Oke. Apa bedanya kalau saya punya teman-teman sekolah ada tuh yang jadi menteri, jadi apa ada nih, ya? Kayaknya kalau nggak pernah dulu banget gitu ya, masih tinggal, saya dulu tinggal di Semarang masih kecil, tinggal di Jalan Erlangga, rumah 90 meter persegi aja, kecil, oh iya, rumah kecil, ya. Kayak kalau lihat-lihat dulu, wah kalau presiden dan menteri gimana ya, apa gimana ya, wah kalau jadi itu bos punya perusahaan gimana ya. Udah kayak sekarang ya jalan pagi gitu ya, ya manusia normal. Saya juga tidak ada bedanya, saya hanya salah satu karyawan BCA. Maka itu ketika diundang ini ya, ya mau benar nih mengundang saya cuman ya, pekerja yang memiliki tanggung jawab. Nah itu cara melihatnya gitu dulu, oke ya. Oke, okay. Nah tadi yang kedua soal ya tantangan menjadi leader. Tantangan, ya. Tantangan yang waktu itu saya melihat adalah ketika tahun 90 kami mengalami krisis. Oke. Okay. Krisisnya itu macam-macam, internal perusahaan maupun eksternal, ada kena isu-isu hoax di mana Jarum begitu penjualannya turun. Penjualannya turun 50% per tahun selama 4 tahun. Iya. Jadi dari 40% pasar Indonesia turun menjadi 7 dalam waktu 4 tahun. Oh, sangat drastis sekali. Sangat drastis sehingga beberapa pekerja di Kudus, kami ada sekitar pada saat itu 40.000 pekerja. Ya, sebagian tidak bisa kerja karena tidak ada order. Sebagian dari mereka tidak ada pendapatan, sebagian jadi pelacur di Kudus. Oh. Ya. Terus waktu itu ya kita bingung juga ya, kumpul dengan Gus Dur, dengan apa, gimana nih dulu ya. Karena jadi masalah sosial. Yeah. Itu downtime tuh, titik down. Katanya titik downnya kapan itu? Apa yang dilakukan strategi berikutnya, Pak? Berikutnya, pada waktu itu saya lagi kuliah. Ya. Jadi itu merubah pandangan saya. Kalau kuliah itu kan kesannya ya udah dibayarin orang tua, dapat sertifikat, lulus sudah gitu kan? Iya, iya. Enggak ya, kalian kuliah di UGM itu bukan itu. Kalian di sini untuk menanam kebiasaan, untuk mempersiapkan hidup. Dengan gampang saya banyak teman-teman SD ujian bagus supaya masuk sekolah bagus dan seterusnya supaya bisa masuk UGM akhirnya. Iya. Terus kalau udah lulus UGM ngapain? Kan harus mempersiapkan hidup. Di sini adalah tempat persiapan hidup. Nah itu merubah pandangan saya langsung lebih tegas. Saya kuliah untuk hidup saya, keluarga saya, dan nanti komunitas Kudus. Sehingga saat itu membuat kita mengeluarkan uang dari keluarga untuk membangun pabrik-pabrik lain, pabrik furniture, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain untuk sekolah vokasional. Bapak udah pernah ke Kudus, Pak? Ke sekolah-sekolah Jarum Foundation, ada 16 sekolah, ada animasi, ada fashion design, ada masak, ada segala macam kami bangun. Supaya orang kehilangan kerjaan, jangan kehilangan martabatnya apa kalian bisa kerja yang lain. Karena tidak ada jaminan pekerjaan di pabrik itu ada terus. Dan akhirnya Jarum pun kita bangkitkan kembali supaya bisa naik lagi penjualannya sehingga mereka bisa kerja lagi. Baik, artinya ada kontribusi sosial yang memang dipikirkan untuk masa depan ya, dari kita di sini semuanya untuk sosial. Kita dihidup nggak tahu berapa lama, nanti suatu hari hilang. Kita harus suksesikan ke orang lain, itu sukses. Sukses itu bukan kita menjadi apa. Nanti setelah kita nggak ada, yang kita tinggal jadi apa. Okay. Nah itu definisi saya dulu dan di keluarga saya. Jadi memang kita hidup untuk dunia. Jadi bukan semata-mata kita jadi apa, tapi juga bagaimana kemudian kita menjadikan orang lain dan lingkungan kita itu menjadi seperti apa. Ya, kita hidup nggak tahu berapa lama. Ya, Pak Arman, barangkali itu juga yang pernah saya baca. Kemudian Bu Wani, kalau tadi tidak salah ada di Hello BCA, beliau mendapatkan penghargaan di beberapa forum internasional membawa Hello BCA lewat Pak Arman, menyebut Pak Arman itu bukan cuma leader tapi coach, begitu, bisa melihat seseorang itu memang bakat banget jadi leader. Teknik coach ala Pak Arman itu seperti apa sebenarnya? Latihan. Latihan, latihan, latihan. Maksudnya ke karyawan, ke tim yang lain, bagaimana meng-coach mereka? Oke. Okay. Saya harus coba deteksi apa dan memberikan kesempatan, harus latihan. Nggak ada cara lain, mau jadi juara badminton ya pukul tuh 10.000 jam tuh badminton. Iya, mau apa? Nggak ada cara lain, maaf. Saya hanya sebagai coach itu mendampingi teman-teman, seperti Pak Yandi ini juga coach juga. Sebenarnya apa sih kita mendampingi teman-teman untuk mereka melakukan jadi PD dan akhirnya
sampai mereka jadi juara dan kita beri semangat terus sebagai seperti orang tua ke anak. Benar ya, Pak Yandi ya? Oke. Kita ya, ya sebagai pemimpin salah satu peran utama itu kita membangun tim kita. Baik. Nah, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dia belum selesai. Iya, masih ada lagi. Oke, bagaimana dikentaskan. Bangkitnya? Iya. Ya, bangkitnya itu jawabannya enggak bisa sendirian. Jawabannya saya sangat beruntung karena keluarganya dari bapak saya, paman saya, teman-teman di Jarum, pemimpin-pemimpin yang lain, memang mereka leader yang luar biasa, memberi contoh yang baik. Lagi down pun, kayak dulu ke kantor kayaknya kesannya down banget, semua lagi jelek, turun, lagi rugi semuanya. Support dari keluarga, teman-teman, lingkungan, dari Kota Kudus sendiri, dari Gus Dur dan dulu benar-benar kita memang karena teman dengan Gus Dur juga. Luar biasa supportnya. Jadi memang kita hanya satu debu di angkasa ini. Kalau yang angkasanya tidak support satu debu ini, kita percuma. Oke. Ya, nanti kita perdalam lagi Pak, karena saya rasa menarik bagaimana orang memiliki pemahaman tentang teknologi secara tinggi, tapi nilai-nilai value tadi ada bahwa memimpin dengan kebijaksanaan itu tetap jadi pegangan Pak Arman, dan saya pikir kalau dalam konteks kepemimpinan sekarang itu harus menjadi sebuah harmoni begitu. Ya, kepemimpinan tidak pernah berubah dari zaman dulu. Oke. Yang berbeda hanya kontennya hari ini dengan teknologi. Teknologi. Saya wong Jawa, jadi tetap pegangan saya ing ngarso song tulodo, ing madya bangun ngarso. Tuturi handayani. Boleh kita berikan tepuk tangan. Baik, Pak Arman mohon maaf saya sudah dikode, jadi harus agak singkat. Kita ternyata perbincangannya langsung dua penanya, silahkan. Oh, ada tiga yang sudah berdiri, mohon singkat langsung saja. Ya, langsung kita berikan kesempatan tiga penanya sekaligus. Ya, cukup jelas? Belum? Kedengaran Pak, silahkan. Gak apa-apa, teriak ya, aja. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Simon. Silakan akan ditanggapi langsung Pak Arman atau kita berikan kesempatan? Langsung aja dulu ya. Silakan. Saya minta bantuannya, tolong ini dikasih ke Ibu Arya. Oh, Mbak Octavia ya tadi. Mendapatkan ini? Boleh. Oke. Okay. Ini juga ke Bapak. Iya. Bagaimana cara persiapan dirinya begini? Pahami dulu semua adalah soal energi. Tubuh kita adalah energi, pikiran kita energi, hati kita semuanya ada di sini energi. Teman-teman kita semua manusia itu hanya salah satu bentuk energi. Energi itu kekal dan terbatas. Ketika kita fokus mikirkan sesuatu, energi akan ke sana. Fokus, kata kuncinya fokus. Jadi kalau difokuskan kita mikir lagi, aduh baca SMS atau WA jelek-jelek, ya jelek-jelek jadi. Kita lagi kesel, ya kesel-kesel yang jadi. Kalau kita berpikir fokus, hari ini saya akan ke UGM, saya akan sharing banyak hal yang bermanfaat ke teman-teman. Tadi di pesawat, saya meditasi. Ya, sama di pesawat, kira-kira setengah jam, saya duduk, saya merem, saya bayangkan saya lagi di sini. Saya akan bertemu dengan teman-teman, ini semua saya lakukan itu setiap hari.
dengan doa ya iya, tapi dibayangkan dan difokuskan dan sekarang dilepas energinya. Nomor satu, manage diri sendiri. Jadi jawabannya nomor satu, manage diri sendiri. Untuk jelas hari ini saya mau ngapain, dibayangkan dulu dengan visualisasi. Itu saya cocok begitu. Kemudian lepas energinya, ditransfer ke teman-teman. Ditransfer ke sini energinya. Energi ini dalam bentuk pemikiran-pemikiran. Wisdom, bijak-bijak kata-kata tadi dalam bentuk suara. Nanti malam ya, nanti sebentar ya, makan apa segala macam, saya harus recharge lagi. Saya sebelum tidur saya latihan pernafasan lagi. Difokuskan di perut. Karena perut adalah baterainya manusia. Ini banyak orang enggak ngerti. Orang punya otak tuh dua. Satu di sini dan satu lagi di organ tubuh. Ini juga semacam otak juga. Ini harus diisi energinya, kalau enggak di-charge ya mati. Ini teknik udah ribuan tahun. Ya. Dan ajarkan ini ke teman-teman lain. Di BCA kita ajarkan. Supaya seger terus gitu ya. Supaya sehat. Nah, kalau di keluarga saya prinsipnya ada 3, Kak. Kesehatan, keluarga, kerja. 3-3 penting. Tapi kalau enggak sehat, enggak bisa ngurus keluarga, kacau semua. Saya hanya fokuskan itu. Hari ini mau ngapain, minggu ini mau ngapain, dan kita ajarkan ke teman-teman seluruh BCA begitu, namanya 4DX prinsipnya. Setiap minggu semua orang punya komitmen, dibayangkan, dikomitkan di depan teman-teman untuk kita melakukan setiap minggu atau setiap hari. Itu aja, sederhana. Nanti selesai ya review balik, fokuskan recharge diri, tidur. Terjawab, Pak Siman? Baik, terima kasih Pak Siman sudah dijawab. Kita ke penanya berikutnya, silakan. Ya, bukan hanya itu. Oh, ya, audiens, silakan. Ya, terima kasih Pak Siman. Berikutnya, silakan Pak. Itu biasanya tentu pasti ada target-target ya, dan untuk mencapai reach target itu tentu biasanya akan melaksanakan suatu cara yang salah satunya ampuh adalah dengan silaturahim atau berkomunikasi yang efektif ya. Sekaligus juga untuk membuktikan janji Tuhan bahwa kalau kita banyak bersilaturahmi, katanya selain memperpanjang umur juga memperlancar rezeki, begitu ya Pak Arman ya? Itu ya, juga kata betul. Teman baik saya yaitu Dr. Aqua Dwi Payana yang mungkin teman Pak Arman juga, kenal. Teman juga. Ya, dapat salam dari beliau nih Pak Arman. Sama-sama. Ya, saya barusan WA juga dengan beliau. Saya lagi dengan Pak Arman ini. Yang kedua, ada juga menurut teman baik juga yang mungkin dulu mantan karyawannya Pak Arman yaitu Tung Desem Waringin yang teman baik juga, beliau mengatakan bahwa sekarang ini era disruption, jadi zaman berubah, cara cari uang juga berubah, kan begitu Pak Arman ya. Tadi Bapak mengatakan juga ada salah satu yang dikatakan bahwa masalah trust, ya. Bisnis apapun saya rasa faktor trust penting. Ya. Nah, terkait di era yang sekarang ini, yaitu era eksponensial, yang mana sebenarnya banyak bisnis yang masih linear begitu Pak ya. Lalu karena bisnis ini masih banyak yang linear, tentu kalau di era disruption, banyak juga posisi-posisi yang akan hilang, Pak. Kan begitu, Pak Arman. Lalu, bahkan sekarang ini di negara Tiongkok, Korea Selatan, maupun juga Amerika Serikat, itu sudah masuk ke era 5.0, Pak. Yang mana sekarang kemarin 4.0 juga sudah sangat maju sekali, tapi sekarang Chinese ini sudah masuk era 5.0. Lah, tentu barangkali nanti juga di seluruh dunia juga akan mewabah, termasuk di era digital ini pasti juga akan
heboh tentang 5.0 yang sangat luar biasa. Mungkin kalau naik kendaraan mungkin hanya di setel gitu ya, di suatu tujuan nggak perlu di setir, mungkin sudah bisa sampai ke tujuan juga gitu loh. Terkait dengan era eksponensial ini tentu akan banyak menggantikan posisi-posisi pekerjaan tertentu, Pak, yang mungkin katakanlah karyawan di berbagai perusahaan lah, termasuk di perbankan, itu juga banyak yang akan hilang atau tidak terpakai. Atau poinnya adalah karena disruption tersebut akan banyak pengangguran, kan begitu, Pak. Namun di sisi lain dengan era eksponensial yang akan juga menjadikan ada posisi-posisi atau profesi baru-baru juga gitu. Nah, terkait dengan itu, Pak, tentu BCA ini sudah akan mempersiapkan hal ini, kan begitu, Pak Arman. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut, bagaimana persiapan ke arah untuk yang masalah era disruption, di satu sisi banyak profesi pekerjaan yang juga akan banyak terjadi pengangguran besar-besaran, tapi di sisi yang lain ada eksponensial yang bisa menggantikan itu. Ah, tentu ini harus dipersiapkan juga lebih dini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya cukup sederhana sih. Kita ada program untuk seluruh karyawan, mulai dari BOD-BOC-nya dulu, untuk pelatihan digital, untuk berlatih bagaimana programming for non-programmer, untuk bagaimana analisa dengan teknologi, kemudian kepala wilayah, GM-GM, Pak Yandi udah ya, kita latihan digital semuanya dengan semua kepala cabang juga ya, dan akhirnya ke seluruh karyawan tanpa kecuali, kita ajarkan digital, tanpa kecuali. Dan kita sosialisasikan, baru aja kemarin kita rapat nasional, minggu lalu kita update dengan hal-hal yang baru-baru ke seluruh pemimpin. Harus dilakukan aja edukasinya. Kita harus memberi 3I, inspirasi, bahwa teknologi baru ini justru akan menambah kerjaan baru yang lebih menarik. Kerjaan lama yang membosankan akan hilang. Kemudian harus diinstruksikan untuk rada dipaksa belajar, supaya dipaksa terpaksa nanti terbiasa. Jadi pertama tadi apa? Inspirasi. 3I ya. Kedua, instruksi. Pastikan, oke, ada teknologi baru pakai, teknologi baru pakai. Itu instruksinya begitu, belajar. Yang ketiga, jangan lupa, Pak, intimidasi. Butuh intimidasi sedikit. Caranya bukan intimidasi yang gimana gitu ya, caranya adalah kalau kita ada namanya e-learning, semua karyawan harus belajar. Dan tercatat di mobile, bisa kapanpun juga belajar, ngambil kuis, belajar, nonton video. Dipaksa harus belajar, nonton video e-learning dan ngambil tesnya. Itu, dan kalau nggak ngambil ya sorry, dan nanti bonusnya lebih kecil sedikit gitu ya. Kayak begitu-gitu kita banyak permainan, jadi gamification, kita menggunakan permainan-permainan. Bagi yang memang banyak belajar dan mengajar, dapat poin. Seperti itu kita lakukan. Natural aja. Yang penting tadi, ingarsa sungtulodo. Ketika pemimpin ini sudah memberi contoh, dari presdir, komisaris, direksinya semua memberi contoh, yang lain ngikut kok. Ketika Pak Yandi ini kepala wilayah Jawa Tengahnya BCA, dia memberi contoh, gunakan sistem, ayo cara berpikir apa, yang lain mengikut kok. Akhirnya begitu sih. Dan pengalaman kita, asal kita gigih, di BCA dari tahun 80, 90, 2000 kita berubah terus, benar-benar berubah total ya, cara kerja berubah total, bisa terus kok, gak takut kok, kerjaan gak ada yang hilang, kita tidak pernah lay off karyawan, gak. Pekerjaan ganti pun di retraining bisa kok, yakin bisa, dan kita buktikan selalu bisa. Tidak pernah terjadi, saya dulu di Jarum, di Polytron juga tidak pernah terjadi, karena ketika kita melakukan perubahan, bisnisnya berkembang, yang ada butuh orang lagi. Tidak pernah terjadi kita. Yang terjadi PHK besar-besaran itu kalau telat berubah. Baik, sudah cukup Bapak? Ya, kita berikan kesempatan untuk yang berikutnya, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Rubens dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Pak Arman. Berikutnya, tunggu. Begini. Di zaman yang milenial ini kan, apalagi perusahaannya Bapak BCA kan meningkatkan pelayanannya, didigitalisasikan semakin meningkat. Nah,
ancaman akan keamanan cyber ini kan juga semakin meningkat. Dan misalnya ya Pak, ini naujubilahnya, misalnya ketika terjadi serangan cyber, semua sistem down, baik elektrik maupun yang untuk internetnya semua down, apakah Bapak punya semacam apa ya, kalau saya bilang secondary weapon-nya untuk pelayanan terhadap nasabah itu tetap jalan ketika semua sistem diserang dan semuanya down. Katakan kita ingat juga bahwa situs Polri saja pernah dihack Pak, pernah dipasang foto pocong Pak di situ. Jadi kan ya itu sangat mungkin terjadi. Dan hanya sudah itu cukup saja. Ya? Sudah. Baik, terima kasih, silakan dijawab Pak. Jawabannya iya. Kita banyak sekali perencana-rencananya. Jawabnya ini jawabannya banyak sekali rencana-rencana infrastruktur, business continuity apapun juga untuk pas memastikan uang Anda aman nyaman. Apakah ada serangan? Saat sekarang pun pasti ada serangan. Kapanpun juga ada serangan. Baik serangan sengaja dari dalam maupun dari luar. Ya, sengaja kita sendiri menyerang diri sendiri. Nah, jadi cara mengamankan, kita belajar dari biologi. Coba lihat tubuh kita. Siapa yang mengamankan tubuh kita? Sistem imun utama kita siapa? Sistem imunnya sel darah putih. Bukan. Bukan. Tubuh kita memiliki 10 triliun sel. Berapa banyak bakteri, jamur, dan lain-lain? Ya, banyak Pak. Berapa banyak? Ada tidak biologi nggak di sini? Nggak ya? 100 triliun. Tubuh kita ada kira-kira bisa sampai 5-8 kilo tergantung. Dia lebih-lebih ringan ya, bakteri segala macam. Bakteri aja ada 100 triliun tubuh kita. Mereka yang mengamankan tubuh kita. Maka itu kalau orang makan antibiotik terus rusak semua. Karena biotiknya mati. Ya. Saya nggak pernah makan antibiotik. Nggak pernah sakit juga jadinya. Nah, karena kalau makan antibiotik sebenarnya kita membunuh imunitas utama kita. Imunitas yang berikutnya baru yang tubuh kita. Sebenarnya yang utama sebenarnya bakteri ini dulu. Jadi kalau tanya, Pak, siapa yang mengamankan BCA? Jawabannya adalah komunitas white hacker. Komunitas maaf? White hacker. Oh, white hacker. Nasabah sendiri yang ngasih tahu. Man, lo di sini bolong lo. Man, di sini kita coba gini bisa digini dan kita terima. Kita ada ya berbicara dengan komunitas yang memang kita minta mereka coba serang BCA. Ada anak-anak muda, ada yang umur belasan juga ada loh, pernah ketemu umur 16 gitu udah coba-coba nemuin sesuatu gitu. Dan kalau dibilang kita 100% aman ya enggak ada yang, kalau mau 100% aman ya bagaimana caranya ATM enggak bisa dihack? Oh gampang, matiin aja. Matiin aja pasti aman ya, enggak bisa dihack. Jadi kalau cara melihat keamanan, kita harus berasumsi tidak ada yang 100% aman, jadi kita harus selalu amankan terus dan enggak boleh meleng, akhirnya itu. Sudah cukup ya Mas ya? Baik. Pak Arman, saya mohon maaf, saya sudah dikode beberapa kali, tapi ini terlanjur ada dua yang berdiri, jadi saya mohon sekali singkat saja, langsung ke pertanyaan. Mohon maaf karena panitia tadi tidak mencegah untuk berdiri, sudah terlanjur berdiri, jadi kasihan. Silakan, langsung singkat. Oke, selamat siang. Nama saya Bastian, saya dari Surabaya. Saya mau tanya, industri yang bersifat konvensional atau manufacturing, itu kan memang perkembangan digitalnya tidak semasif industri perbankan ataupun startup. Karena mereka memang core bisnisnya ada di bidang sana. Nah, dari data McKinsey juga menunjukkan bahwa industri seperti FMCG itu trennya 2 tahun kebelakang ini banyak yang, ya tadi yang seperti ya, langsung ke poinnya saja Mas, silakan. Nah, apakah industri manufacturing harus gencar untuk invest di perkembangan digital atau tidak? Itu industri saja. Manufacturing ya, baik berikutnya silakan, Ibu singkat saja. Ya atau Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila, saya seorang advokat. Saya mau tanya Pak, dulu saya pernah tesisnya mengenai KYC. Saya mau tanya apakah di BCA ini sudah menerapkan prinsip KYC satu. Yang kedua, jika terjadi transaksi mencurigakan, suspicious transaction, gimana cara BCA untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dijawab Pak Arman. Ya. Pertama-tama industri manufacturing bagaimana? Saya dari industri manufacturing sebelumnya. Jawabannya banyak banget digitalization-nya, tapi digitalization-nya paling banyak satu IoT. Ya, dari IoT, data yang dikumpulin ke big data, dianalisa untuk efisiensi dan bagaimana menjual ke nasabah lebih efisien, efektif. Itu banyak sekali, di manufacturing. Dan itu yang utama untuk manufacturing, jawabannya.
Yang berikutnya untuk KYC, KYC itu adalah hukum dan peraturan dari Bank Indonesia. Kalau bank tidak melakukan KYC ya bukan bank, jadi harus dilakukan KYC-nya. Untuk mendeteksi transaksi mencurigakan ada beberapa lapisan-lapisan. Lapisan pertama baik di teller maupun di cabang, kepala bagiannya ngeliatin ini transaksinya aneh atau enggak, itu harus. Dan secara sistem kita dibaliknya juga ada robot-robot yang menganalisa, kok biasa transaksi segini kok tiba-tiba sering banget, kok bolak-balik nih, kayaknya taruhan nih, ini bandar judi, dilihat bener tutup, kayak begituan. Harus ada, dan itu ada robot-robot yang secara otomatis yang mendeteksi. Tapi gak bisa 100% robot, harus kerjasama dengan tim. Jadi manusia dengan robot kerjasama. Karena transaksinya sehari jutaan. Kita tuh memproses 25 juta transaksi sehari. Jadi kalau pakai orang ya mati lah orangnya ya. Sudah? Baik, Pak Arman, di sini banyak teman-teman muda yang saya rasa pasti akan terinspirasi betul dengan apa yang dilakukan Pak Arman. Tapi usia muda itu juga kadang-kadang kita mengalami up and down, naik turun, perjalanan masih panjang. Apa yang sebenarnya harus menjadi bekal bagi teman-teman ini sebagai pemimpin ke depan? Silakan. Yang bagi yang muda, tenang aja. Aduh, hidup kalian masih cerah, masih muda. Saya ingat waktu pacar saya masih muda. Enggak ya. Anak muda, kalian hidup di zaman yang indah. Opportunity-nya banyak. Apalagi di Jawa banyak makan opor, opportunity, opor, 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 gitu, opportunity. Beranilah coba. Kalian jangan hanya belajar, di sini ada buku apa, belajar nih ya dari UGM, ini kok kayaknya bisa begini, guru bilang begini. Beranikan coba, beranikan coba. Beneran, coba, try, jangan takut. Harus berani itu. Dan dicoba lagi, jangan takut gagal atau apa. Ya namanya pelatihan apapun ya, badminton, tenis, pingpong, ya pertama kali mukul ya pasti salah-salah dulu. Itu normal. Baik. Enjoy aja. Baik, jadi enjoy saja. Kata kuncinya adalah coba, coba, dan coba. Oke, saya minta tolong kata kuncinya apa? Coba, coba, dan coba. Maka tidak perlu takut mencoba, tidak perlu takut gagal. Dan selamat datang Anda semua pemimpin-pemimpin masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Arman, terima kasih telah hadir di sini. Untuk waktu yang sangat berharga, luar biasa sekali. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dan kita akan berjumpa dengan Pak Arman berikutnya dari forum ini. Mohon tetap berada di tempat untuk selanjutnya menerima cendramata yang akan diserahkan. Mohon berkenan untuk menyerahkan pertama Wakil Rektor Bidang Alumni dan Kerjasama, Bapak Dr. Paripurna SH MHUM LLM. Kemudian berikutnya kami mohon pula untuk berkenan menyerahkan Dekan Sekolah Pascasarjana UGM, Profesor Insinyur Siti Malkamah MSc PhD. Kami silakan untuk dapat menyerahkan. Sekaligus setelah ini kami mengundang untuk Profesor Dr. Muhajir Darwin, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan, kemudian Dr. Agus Herento Hatna, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, juga Profesor Dr. Armaidi Armawi MSI, Ketua Program Studi Ketahanan Nasional untuk dapat berfoto bersama. Kami silakan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Arman Hartono, Deputi Presiden Direktur Bank Sentral Asia untuk materi yang telah diberikan pada Executive Lecture Series pada siang hari ini dengan tema Kepemimpinan dan Inovasi Generasi Milenial. Dan semoga acara pada siang hari ini bermanfaat untuk teman-teman seluruh peserta semuanya.
kami silakan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat. Ya Bapak Ibu dan seluruh peserta semuanya, demikian telah kita ikuti bersama Executive Lecture Series yang diselenggarakan oleh Magister dan Doktor Studi Kebijakan, Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM, juga Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Arman Hartono, Deputi Presiden Direktur Bank Sentral Asia. Mohon kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan setelah ini kami hantarkan untuk melanjutkan dengan beramah-tamah di tempat yang telah disediakan. Kami silakan Bapak Arman Hartono untuk dapat melanjutkan beramah-tamah bersama dengan jajaran dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kami silakan. Sekaligus kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran seluruh peserta. Kami silakan untuk melanjutkan dengan beramah-tamah. Selamat siang. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.